Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Alhamdulillah hujung minggu ini bersama saya Ismail Adnan dan saya Hani Hamid di sini. Alhamdulillah ya, dalam kita meneruskan hari-hari kita pastinya ada dugaan dan juga cabarannya. Dan yang paling utama adalah apabila negara sendiri dikejutkan dengan satu kejadian yang berlaku pada hari Khamis yang lalu. Dan ini memberi kesan dan juga impak kepada bukan saja kepada para waris tetapi juga kepada kita semua rakyat Malaysia keseluruhannya. Malah seluruh dunia turut sama-sama bersimpati dengan situasi yang berlaku. Dan banyak perkara yang boleh kita ulaskan tentang perkara ini, tapi walaupun kita menghormati penyiasatan yang sedang jalankan dan kita menghormati juga perasaan bagi para waris yang sedang melalui saat-saat yang sukar ini. Okey, dan dalam masa yang sama juga kita nak mulakan terlebih dahulu dengan perkembangan terkini berkaitan dengan pesawat terhempas di mana proses pengurusan mayat mangsa nahas pesawat jenis Beechcraft Model 390 Premier 1 yang terhempas di Lebuhai Guthrie berdekatan dengan Bandar Elmina Shah Alam kini giat dijalankan bagi membolehkan waris menuntut jenazah ahli keluarga masing-masing dengan segera. Malah para waris pun telah pun dinasihat oleh Ketua Polis Negara untuk balik dulu disebabkan paling awal pun Isnin. Tetapi siasatan itu akan berterusanlah sampai lebih kurang akan masa seminggu kalau sekiranya tiada kerosakan teruk kepada Kotak Hitam. Tapi Kotak Hitam itu sendiri sebenarnya memang dah dibina dengan kekuatan yang sendiri dan luar biasa dan diharapkan akan adalah jawapan yang tuntas daripada siasatan yang akan dilakukan. Sebenarnya ia terbahagi kepada dua kalau diikutkan kepada aspek teknikal, tetapi apa yang diperoleh oleh pihak polis ialah voice cockpit recorder dan ini merupakan salah satu daripada aspek teknikal yang boleh kita perjelaskan pada hari ini bersama dengan tetamu kita insyaAllah seketika nanti hari ini. Cuma proses pengecaman dan juga pengenalpastian mayat itu diambil daripada cepisan mayat yang dijangka selesai seawal Isnin. 22 waris telah pun diambil sampel DNA untuk dipadankan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Klang bermula semalam sehingga hari Isnin nanti. Dan untuk hari ini kemaskininya satu jenazah ataupun jenazah mangsa nahas pesawat yang terhempas akan diserahkan pada pagi ini. Maklumat lanjut termasuk identiti mangsa akan juga didedahkan pada hari ini dan ini dinyatakan oleh Jabatan Kimia bahagian cap jari Polis Diraja Malaysia Bukit Aman dan Pakar Ontologi Kementerian Kesihatan berhubung perkembangan proses mengenalpasti identiti mangsa yang terkorban dalam nahas itu. Jadi ini sebarang spekulasi ataupun sebarang berita-berita kalau boleh kita elakkan terlebih dahulu sebelum kita mendapat pengumuman daripada pihak berkuasa. Dan hari ini insyaAllah kita akan berlintas langsung bersama dengan Ketua Polis Selangor untuk mendapatkan perkongsian dan juga kemaskininya pada hari ini. Okey, baik. Dan ini satu sudut yang akan kita perhalusi juga pada hari ini. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak bawakan kepada anda beberapa berita dan yang lain. Antaranya kita bercakap tentang nama dua calon daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Johor telah dimutamakan untuk bertanding pada PRK Johor Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram. Mana kedua-dua nama yang dicalonkan merupakan anak jati Johor yang baru bertanding di kawasan tersebut. Dan ini menurut kepada pengurusi Amanah Johor yang optimis untuk mengekalkan dua kerusi hasil kerjasama PHPN dan sebagai rakan kongsi ataupun kerjasama pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, BN sebagai parti yang menyokong kejayaan perpaduan komited membantu PH di Pulai dan juga di Simpang Jeram. Perkongsian lanjut boleh anda dapatkan di portal berita dan juga Instagram portal berita RTM. Dan ini sedikit berkenaan skim perubatan madani. Ya betul, mana berbicara tentang apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri yang mengharapkan supaya penerima sumbangan tunai rahmat STR dan tanggungan dapat memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan kesihatan percuma yang ditawarkan kerajaan melalui skim perubatan madani. Mana sebenarnya ia adalah sebuah skim yang bermatlamat untuk menampung keperluan kesihatan golongan B40 yang boleh didapati secara percuma di klinik perubatan swasta berdaftar di 10 daerah sejak program rintis itu dilancarkan pada 15 Jun yang lepas. Ini sebab kita nak dapatkan memberi ruang untuk mendapatkan akses yang adil kepada khidmat kesihatan yang berkualiti. Maknanya lepas ini mana boleh terus pergi ke 10 daerah tu, maknanya ada klinik swasta boleh pergi terus gitu. Terutama sekali bagi yang memang mempunyai kecemasan yang tinggi dan memerlukan rawatan
Jabatan Pakar dengan kadar segera. Ya. Okey, baik. Seterusnya. Di 21 daerah yang diperkenalkan pada awal sebagai projek rintis. Ya. Seterusnya juga untuk istiadat mengangkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta mengangkat sumpah dan juga pelantikan yang amat berhormat Menteri Besar Selangor. Ini dinyatakan oleh Selangor Royal Official. Istiadat berkenaan akan berlangsung di Balai Rong Sri Istana Alam Shah Kelang pada pukul 11 pagi pada Isnin ini dan insyaAllah ia juga akan turut dihadiri dan juga akan turut disusuli dengan pengundian surat cara pelantikan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan. Exco Negeri Selangor juga akan berlangsung pada hari sama pada pukul 2 petang. Okey, alright. Dan yang terakhir sekali kita nak kongsikan dengan anda adalah berkaitan dengan pencapaian ekonomi yang agak memperangsangkan juga, mana kerajaan juga yakin untuk capai unjuran KDNK 4.0 hingga 5.0% bagi tahun 2023. Mana ia berikutan ya, keadaan ekonomi domestik terus kekerancak dengan banyak petunjuk memaparkan aliran yang sihat. Dan dalam masa yang sama juga beliau sebagai Menteri Kewangan untuk menyatakan bagi menyokong momentum pertumbuhan domestik, kerajaan akan kekalkan ya dasar fiskal responsif selain mempercepat pelaksanaan projek serta merealisasikan pelaburan yang diluluskan. Kita tahu bahawasanya ekonomi global sangat mencabar juga. Jadi kita ke arah itu dan penstabilan yang sedang cuba dilakukan pada waktu ini dari segi aspek ekonomi. Yeah. Okey, baik. Okey, tapi apa juga susulan yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Ini juga berkadar kepada susulan inflasi yang berkurang kepada 2.4% daripada 2.8% pada Mei 2023 sehingga Jun 2023 dan kadar terendah pada pasca pandemik berbanding 3.5% dalam bulan sebelumnya. Inflasi domestik Malaysia pada Jun adalah rendah berbanding setengah negara-negara dan juga ekonomi-ekonomi maju seperti Singapura dan juga Amerika Syarikat. Itu antara perkongsian yang kita bawakan pada hari ini. Hari ini juga kita akan bercakap berkenaan Equinas dan juga sedikit perkongsian berkenaan tentang analisis situasi yang berlaku dalam tragedi dan juga kemalangan pesawat. Jadi pakar-pakar dalam bidang aero angkasa dan pesawat akan kita datangkan dan kita bawakan bersama dengan anda pada pagi ini. Okey, jadi untuk awal ini kita terus bersama dengan rakan kita di Pahang FM, mana DJ Fika bersedia untuk membawakan perkongsian yang menarik dari Pahang. Terus kita bersama dengan mereka dalam seleksi pagi. Silakan. Fika. Okey. Tak sangka ada masanya dia macam singa. Tak terkenal di lamun cinta bagai nagila. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih Ismail dan Hanidi. Selamat pagi Malaysia. Untuk hari ini di Pang FM bersama Fika untuk konti hari ini, baru saja berlalu hiburan pagi ini dengan Black Pop Pack menghiburkan anda di Pang FM. Okey? Dan Fika nak kongsikan kepada anda tentang program sekitar di Pahang sebenarnya. Dan ini dia antaranya Angkatan Tentera Malaysia melalui Markas Angkatan Bersama MKAB akan melaksanakan program Civil Military Cooperation CIMIC, iaitu program kerjasama tentera dan awam bersama masyarakat setempat pada 25 hingga 27 Ogos 2023 bertempat di kawasan sekitar Bandar Raya Kuantan dan Pahang. Bila Kuantan mesti ada Pahang sekali kan, sebab Kuantan dekat Pahang. Dan juga program CIMIC ini adalah salah satu program tahunan yang dilaksanakan oleh MKAB dan ianya juga adalah sempena hari ulang tahun MKAB ke-16 yang disambut pada 16 Julai yang lepas. Dan antara lainnya, ini untuk yang sukalah kan pergi cek kesihatan ke, nak tahu kesihatan diri kita macam mana. Ini dia, SASMIC at UIAM Mega Health Fest akan diadakan pada 29 Ogos bermula 10 pagi hingga 6 petang di aras bawah Kuantan City Mall Kuantan, dan pelbagai aktiviti menarik berkaitan kesihatan akan diadakan, antaranya saringan kesihatan percuma, kempen kesedaran dan pendidikan, demonstrasi CPR, ini penting, dan juga diadakan pertandingan mewarna untuk anak-anak.
Dan juga sempena Hari Kebangsaan ini, Kerajaan Negeri Pahang akan mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-66 peringkat Negeri Pahang Darul Makmur pada tahun 2023 bersamaan dengan 1445 Hijrah pada 24 Ogos 2023, 7 Safar 1445 Hijrah pada hari Khamis pada jam 5.30 petang bertempat di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di Termelu, Pahang. Dan antara pengisiannya adalah bacaan selawat dan kasidah, tausiah merdeka, solat maghrib dan juga isyak, dan juga bacaan Yasin. Dan jadi orang ramai dijemput hadir secara fizikal di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah atau boleh saja menonton secara langsung melalui live Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan juga Pahang Media. Juga ini antara program yang diadakan oleh Jabatan Agama Islam Pahang akan mengadakan penganjuran program Santuni Saudaraku sempena sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Pahang Darul Makmur pada tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Dan program berkenaan dijadualkan berlangsung pada 26 Ogos bermula 8 pagi di Kampung Orang Asli Pasal di Bera. Dan program ini dijangka akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Ini penting untuk anda ya, di mana info terkini berkenaan kehadiran wabak pertussis yang dikenal pasti di Kampung Bahagia Rompin melibatkan 3 ahli keluarga, dan perkara ini disahkan oleh Jabatan Kesihatan Daerah Rompin dan ketiga pesakit ini berada dalam keadaan stabil. Okey, dan sehubungan itu PKD Rompin telah meningkatkan aktiviti pencegahan dan kawalan di kawasan setempat. Ya, dan pesakit kenaan perlu dirawat dan mereka dalam keadaan stabil. Saya kira itu saja. Nak tahu apa yang menarik ketika ini dan seketika nanti bersama dengan rakan Sugas Ismail. Silakan Ismail. Ya, terima kasih Cerita Pagi Pahang untuk perkongsian dibawakan. Anda boleh layari dan juga dengari mereka serta mendapatkan maklumat lanjut di laman Facebook Pahang FM. Seterusnya, kita nak bercakap berkenaan tentang mental sihat. Ini bingkisan Kisah Rakyat Malaysia, program Selangor Mental Sihat yang menyediakan bantuan sokongan psikiatri kepada pesakit. Jadi bersama dengan rakan pelapor Azizi Harun untuk perkongsian bagi bingkisan Kisah Rakyat Malaysia pada pagi ini. Silakan. Tu saya buat kerja pun saya nangis. Balik kerja saya nangis. Kadang-kadang duduk dalam bilik pun nangis. 24 hours nangis. Penyakit mental. Ianya halimunan. Tetapi penderitaan dan perjuangannya adalah benar. Individu yang mempunyai kesihatan mental buruk, tekanan dihadapi mengakibatkan mereka mengalami kemurungan. Begitulah yang dialami Maz, 24 tahun, pekerja swasta dari Shah Alam Selangor. Saya mula mendapat masalah mental, kesihatan mental bermula tahun 2022. Masa tu baru lepas tamat PKP, betul? Jadi masa tu kami kekurangan pekerja. Jadi syarikat saya hantar saya ke cawangan lain tanpa kerelaan saya. Jadi dekat sana saya stres sebab saya dibuli sebab saya paling muda. Jadi banyaklah kerja-kerja yang dia bagi dekat saya. Kalau saya stres tu, masa saya datang kerja je, saya datang pagi je saya dah nangis. Dalam kereta saya dah nangis dulu. Jam pun saya boleh mengamuk dalam kereta. Jadi saya macam terlampau stres sangat sampai sempena saya nak marah. Kawan saya pun tegur, kenapa asyik marah. Jadi daripada situlah saya cuba minta bantuan orang, doktor lah maksudnya kan. Statistik Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2015 mendedahkan 1/3 rakyat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas berdepan masalah mental.
Pada tahun 2019 pula, KKM telah merekodkan sebanyak 2.3% orang dewasa atau kira-kira setengah juta mengalami masalah mental, dan KKM mengunjurkan peratusan tersebut dijangka akan terus meningkat. Kerajaan Selangor menerusi program Selangor Mental Sihat menyediakan kemudahan kepada rakyat Selangor mencakupi aspek promosi, saringan awal, talian sihat, subsidi rawatan sekretari, pembangunan modul serta latihan kaunselor. Kalau pada permulaan tu saya cuba untuk sibukkan diri tapi tak mampu. Memang saya cuba, orang kata, pergi jalan-jalan, tak mampu juga. Memang saya akan teringat sebab saya akan sentiasa dikacau. Nanti cakap apa, nanti awak pergi sini, awak ada kerja macam sini. Lepas tu kalau saya dah pergi pun kena marah juga. Saya tak tahu apa yang saya kena buat. Terus jadinya saya jadi tak boleh jaga, jadi diri saya. Saya jadi lemah. So lepas tu saya minta, cuba beranikan diri datang ke sini. Saya dah tanya dengan parents saya, diorang tak mampu bantu saya. Saya pula jenis tak meluahkan pada kawan-kawan. Jadi saya cuba cari dekat mana, dekat carilah dekat dalam laman sosial kan. Saya nampak ada bantuan kerajaan negeri Selangor. Jadi dekat situ saya cuba download aplikasi Selangkah. Kerajaan negeri telah melaksanakan satu talian sihat di dalam aplikasi Selangkah. Mereka yang menghadapi masalah ini seperti gangguan perasaan, mungkin sebabkan mereka tidak ada tempat untuk mengadu. Jadi kita buka talian sihat ini di mana mereka boleh menghubungi kaunselor-kaunselor yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memberikan perkhidmatan, nasihat, khidmat nasihat. Alhamdulillah sekarang saya dah mula untuk beranikan dirilah. Kiranya dah mampu kawal diri saya. Sebelum ni saya banyak bersendiri, sedihkan diri. Benda kecil pun saya jadi sedih. Sekarang saya dah boleh move on lah. Kiranya benda kecil pun saya dah boleh tangkaskan benda tu kan. Macam itulah. Berjayalah. Walaupun jam pun saya tak marah dah. Saya enjoy je. Pertama kena buat, dapatkan pemeriksaan. Jangan self-diagnose. Dapatkan orang yang boleh memberi kita diagnosis. Barulah kita boleh buat plan. Katalah kalau kita tak pasti, bercerita dengan orang yang boleh membantu. Berkongsi. Jadi kita orang yang lain perlu menjadi seseorang yang boleh menerima apabila orang yang ada masalah ini mahu berkongsi. Jangan menambah lagi stigma. Sebaliknya, mendengar dan membantu. Cuba cari apa orang kata peluang. Kalau tak jumpa dekat, bukan dekat kawan, kalau bukan dekat family, cubalah dekat mental sihat ni. Dia orang akan bantu daripada A sampai Z. Tak terlambat untuk buat keputusan datang ke jumpa doktor. Ya, perkisahan kisah rakyat Malaysia sudah pastinya membawa isu dan juga bagaimana kita menangani masalah kesihatan mental. Jadi perkara ini adalah penting dalam kita merealisasikan usaha kita untuk menangani dan juga membantu mereka yang terkesan dengan masalah mental ini. Dan apa yang penting adalah kalau kita mempunyai kenalan ataupun dalam lingkungan dan juga radius kita ini mempunyai gambaran dan juga bagaimana manifestasi perihal dan juga behavior berada dalam satu keadaan yang membimbangkan. Jadi seharusnya kita bersama-sama menjadi masyarakat dan juga rakan ataupun sahabat yang senantiasa memberi ruang untuk membantu dan juga untuk membawa perkara ini dan juga masalah ini menjadi perhatian dan juga tumpuan. Jadi perkara kesihatan mental ini adalah masalah yang bukan sahaja menjadi masalah yang bersifat minor tetapi juga boleh menjadi major kalau kita libatkan secara bersama dan juga boleh kita realisasikan hasrat untuk kita menangani masalah kesihatan mental. Seperti mana juga yang telah pun dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, masalah mental ini bukan sahaja bermula sewaktu pandemik COVID-19 apabila Perintah Kawalan Pergerakan berlaku, tetapi bagaimana ia juga diterjemahkan dalam perihal dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah psikologi masyarakat dan juga masalah psikologi individu. Baik, pada ketika ini kita nak berjeda seketika untuk kita menyaksikan sedikit persembahan. Jangan ke mana-mana, jom kita saksikan bersama dengan anda di Sekolah Seni Johor bersama dengan kita pada pagi ini. Jom kita saksikan.
mata ku takkan dimemandang. Siapa gerangan menjahit padi semerah sebatang di tangan jarum yang sudah pun patah. Siapa gerangan memiliki bibir yang merah melenggang ke kanan membuat hatiku gundah. Tak ingin ku menjadikan bulan dan bintang. Seandainya kau menjadi milikku, ku takut tak terbawa daripada akhirnya kan kecundang. Marilah berjoget, berjoget anak tak sudah berangan. Masalah asalkan tahu bertempat. Marilah berjoget, berjoget anak tak sudah berangan. Masalah asalkan tahu bertempat. Marilah berjoget, berjoget anak tak sudah berangan. Masalah asalkan tahu bertempat. Marilah berjoget, berjoget anak tak sudah berangan. Masalah asalkan tahu bertempat. Marilah berjoget, berjoget anak tak sudah berangan. Masalah asalkan tahu bertempat. Kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen serta veteran yang tidak berpencen. Saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan dapat meluluskan dan menyalurkan bantuan ini dalam tempoh 2 minggu dari sekarang. Bantuan khas ini akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk latihan kontrak serta lebih 1 juta pesara. Ya, kita bersua kembali di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih Sekolah Seni Johor. Kita akan bersama mereka seketika nanti. Dan pada kali ini kita nak bercakap berkenaan tentang ekonomi madani. PMKS perlu kekal daya saing tinggi dan sudah pastinya ia juga dipacu oleh Equinas dalam senada dan juga seiring untuk melancarkan program Iltizam Catalyst 2023. Bersama dengan saya adalah Tuan Hizwani Hassan yang juga merupakan pengarah hal ehwal pihak berkepentingan Equinas. Assalamualaikum. Apa khabar selamat pagi tuan? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, bercakap tentang Equinas ini. Difahamkan Equinas melabur di dalam syarikat-syarikat Malaysia berpotensi tinggi dengan lingkungan pelaburan RM10 juta hingga RM30 juta. Betul. Mungkin pada permulaan atau sebagai mukadimah ini boleh dikongsikan berkenaan peranan Equinas ini. Bukan saja kepada negara tetapi juga kepada PMKS tuan. Okey, terima kasih. Jadi Equity Nasional Berhad atau Equinas telah ditubuhkan 12 tahun lalu. Yeah. Dan kami adalah syarikat pelaburan milik kerajaan. Yeah. Di bawah Kementerian Ekonomi. Mm-hmm. Dan dari situ kami melabur dalam syarikat-syarikat yang nak membangun 10 hingga 30 juta. Jadi sebagai contoh kita ada Alisan, kita ada Unita, Manhattan Fish Market dan Cosmo Point. Itu adalah contoh-contoh syarikat yang kami ada. Itu pelaburan langsung? Pelaburan langsung. Equinas. Jadi dalam pelaburan langsung ni kita akan jumpa ramai usahawan Bumi Putra. Dan kita tahu tak semua akan ada perniagaan 7 juta hingga 30 juta. Jadi kita telah menubuhkan program CSR ataupun Iltizam di mana kami membantu usahawan Bumi Putra yang bukan 10 juta ke atas. Dan hari ini tujuan saya adalah untuk menunjuk yang kita akan membantu usahawan Bumi Putra yang tidak kami boleh labur tapi kami setiap akan bantu dan kami ada 4 program untuk usahawan. Ya. Difahamkan itu juga seiring dengan program Iltizam Catalyst 2023. Betul. Apakah program Iltizam Catalyst ini juga termasuk dalam tujuan dan juga objektif membantu PMKS? Betul. Jadi macam saya kata tadi kita ada 4 4 jenis bantuan untuk usahawan Bumi Putra. Jadi kami merangkumi daripada mikro, asnaf, kecil,
sederhana. Dan Catalyst ini adalah program baru tahun lepas di mana kami membantu usahawan yang dia punya saiz revenue 300,000 hingga 1,000,000. Yeah. Dan mereka, kita ada tiga ciri lah. Satu, mereka tidak dapat bantuan lain. Kedua, mereka yang bantuan kami beri adalah kelas, secara lestari untuk membangun mereka. Dan ketiga, kita tak bagi wang. Jadi maknanya apa kita buat adalah untuk membina kapasiti mereka. Okay. Bukan saja pemberian selain daripada pelaburan ataupun wang, tetapi juga untuk membina kapasiti yang dikatakan oleh Tuan Izzuani tadi. Betul. Bagaimana ia diterjemahkan itu? Membina kapasiti itu bagaimana? Ia mungkin digambarkan sebagai bantuan tidak langsung. Okay. Jadi bagaimana modus operandi? Okey, jadi kita selama membantu peniagaan Bumi Putera atau berjumpa peniagaan Bumi Putera selama 12 tahun ini, kita tahu ada empat, normally dia ada empat masalah yang mereka hadapi. 80% IKS ataupun peniaga Bumi Putera ada empat. Jadi kami memasukkan empat perkara ini dalam program kami. Pertama, dari segi pengurusan kewangan. Kami akan mengajar mereka untuk membuat pengurusan kewangan ataupun pematuhan compliance, macam syarikat nak jadi syarikat. Kedua adalah dari segi pemasaran digital. Kita tahu bila COVID melanda, banyak perniagaan perlu tukar jadi digital base. Jadi kami akan bantu di situ. Ketiga, dari segi dari segi IT. Mungkin syarikat ni banyak ada proses manual. Jadi mereka memerlukan bantuan membina sistem IT. Terutama sekali HR, CRM dan juga financial system. Dan akhir sekali ada strategi kepimpinan. Kebanyakan daripada peniaga-peniaga kami jumpa, mereka bagus dari segi apa yang mereka niagakan. Mereka bagus dari segi idea yang mereka ada. Tetapi mungkin mereka tidak pernah diajar untuk menjadi pemimpin yang berkesan untuk memacu peniagaan mereka semakin peniagaan mereka membesar. Okey, pada ketika ini bagaimana sambutannya ataupun respon daripada mereka sudah menerima? Okey, jadi tahun lepas kita ada 113 permohonan, 21 telah masuk program kami dan mereka bulan lepas telah graduate. Dan daripada 21 syarikat tersebut, boleh dikatakan 19 berjaya mendapat semua yang mereka sasarkan sebelum start program. Ya. Jadi yang tiga tu dia dapat separuh. Jadi program ni dah telah dibuka untuk tahun ini. Okay. Dan saya sarankan semua pergi ke website Equinas. Website Equinas, Iltizam Catalyst Equinas. Jadi Catalyst tu C-A-T-A-L-Y-S-T. Okey. Sehingga setakat ini, ya, kita sudah maklum nama-nama syarikat yang dinyatakan oleh Tuan Izzuani tadi. Bagaimana Tuan melihat potensi kepada program-program seperti ini, rancangan-rancangan seperti ini boleh membantu meningkatkan bukan sahaja margin keuntungan tetapi business sustainability untuk sesuatu perniagaan itu, bukan untuk jangka masa pendek saja tetapi pada jangka masa yang panjang? Itu soalannya bagus. Jadi kami bukan sahaja melihat pada keuntungan tapi pada kelestarian. Okey. Jadi sebagai contoh, bila kita perniagaan tu dia dah berjalan 20 tahun tapi mungkin dia kena perlu fikir yang lepas ni apa nak saya nak buat, adakah saya akan serah pada anak-anak, adakah saya akan menjual syarikat ini. Kedua, ada syarikat yang pengurusan keuntungan, selalunya kalau peniaga macam ni dia tak tahu duit tu, dia duit masuk banyak tapi tak tahu adakah dia untung atau tidak. Jadi ini contohlah dua di mana untuk membantu mereka untuk lebih lestari. Kalau saya boleh bagi contohlah. Syarikat-syarikat yang telah masuk tahun lepas, kalau kami di Equinas, bila kami deal dengan dia orang ni, bukan aja sikap nak membantu tapi sempat setahun bersama mereka kita ada rasa sayang. Jadi bila sekarang bila kita tengok, kita bangga, bukan bangga sebab mereka berjaya melalui program ini tapi kita bangga sebab mereka telah semua ni telah memulakan perniagaan dengan dasar berdiri sendiri dan mereka ingin membangunkan perniagaan mereka. Jadi kalau dekat Malaysia ni, kalau orang Bumi Putera boleh berani buat bisnes ataupun bersemangat iltizam, jadi lebih bukan saja mereka untung sendiri tapi mereka create jobs. Bayangkan kalau peniaga tu di Kuala Kangsar, di Lumut, sebab kita tahu kebanyakan kerja di Malaysia ni berada di Klang Valley. Jadi bila peniaga ni kita bantu di serata Malaysia, mereka boleh create jobs dekat merata Malaysia.
Ya, bukan saja mereka membangunkan perniagaan sendiri tetapi juga boleh mewujudkan peluang perniagaan, pekerjaan dan juga membantu untuk simbiosis kepada ekonomi itu bergerak dengan lebih mapan. Dan kalau saya ambil itu lagi, bila mereka jadi peniaga yang berjaya, mereka menjadi role model untuk nanti pekerja mereka pun akan buka bisnes. Jadi Malaysia ni memerlukan lebih banyak peniaga sebab ekonomi kita bergerak dengan kita selalu tak nampak bisnes kecil, tapi sebenarnya bisnes kecil yang membangun ekonomi kita dan memberi pekerjaan. Selalu kita mendengarkan ya, startup bisnes ini kadangkala mengalami kesukaran, mungkin disebabkan oleh suntikan modal ataupun suntikan pelamburan. Jadi apa mungkin program seperti ini dilihat sebagai satu peluang terbaik kerana startup ini bergelut dan juga berdepan dengan yang paling utamanya adalah masalah modal dan juga pengurusan perniagaan, malah pengurusan modal. Jadi apakah kerangka atmosfera yang disediakan oleh Equinas ini menyediakan laluan yang tepat dan juga laluan yang baik untuk memastikan agar bukan saja modal diberikan tetapi bantuan dari segi yang tidak langsung juga turut digarap kepada peniaga. Okey, kalau kita tengok di negara ini, kerajaan menyediakan pelbagai channel untuk membantu peniaga. Jadi kalau kita kena ambil the whole ecosystem, jadi di mana Equinas mainkan peranan adalah tentang capacity building. Tapi tadi Cik Ismail cakap pasal modal. Tapi kalau saya lihat kebanyakan bisnes, itu yang saya bangga bila lihat bisnes yang masuk program kami, mereka semua bermula dengan kecil dan dia tak ada fikir isu modal. So kebanyakan mereka adalah orang yang berani untuk terjah. Mereka ada idea yang baik dan mereka mulakan bisnes mereka. Kebanyakan mereka memulakan bisnes dengan niat bukan buat bisnes tapi untuk menolong. Saya bagi contoh, Shanas dia buat tudung di Kuala Kangsar. Dia punya hasrat asal adalah untuk membuat tudung labu untuk kawan-kawan sebab di market selalunya tudung-tudung fashion. Jadi tudung labu dia mula dengan mesin, satu mesin buat sendiri. Sekarang dia ada 16 mesin, lebih daripada 10 pekerja dan dia boleh menjual produk dia sebagai satu bisnes. Lagi satu, cakap Jepun. Cakap Jepun, mereka dua adalah engineer yang balik dari Jepun, minat Jepun dan mulakan satu kelas seminggu sewa tempat di UTM. Tapi kemudian lepas tu ramai orang nak belajar. Sekarang dia ada bisnes yang dia punya revenue, itulah kita punya 300,000 ke sejuta. Jadi semua ni tak perlu modal besar. Dia kena ada semangat iltizam dan semangat untuk membangun bisnes. Okey, cuma dalam penelitian kepada membantu mereka ini, apakah business proposal ataupun business plan akan diteliti terlebih dahulu oleh pihak Equinas ataupun pihak berkepentingan dalam memastikan supaya perancangan bisnes itu tidak hanya terjah semata-mata tetapi lebih kepada ada perancangan dan juga ada korelasi untuk diteruskan dalam kemampanan perniagaan itu. Okey, bagus tu. Jadi bila untuk masuk program ni kita buat senang. Jadi tak perlu ada business plan yang complicated. Yang penting kita nampak potensial dan you ada niat untuk membangun. Jadi bila dah masuk program ni, betul, salah satu perkara yang kita terapkan dalam kita ada empat cabang tadi. The first part adalah financial, pengurusan kewangan dan di situlah kami akan meneliti business plan ataupun kebanyakan mereka tak ada business plan, kita akan bantu buat business plan tersebut dan memastikan bahawa business plan tersebut adalah yang lestari. Jadi kelestarian itu penting, kemampanan itu penting. Cuma sekali lagi mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang inisiatif Iltizam Catalyst ini untuk memastikan agar mereka di luar sana cakna berkenaan tentang program yang ditawarkan oleh Equinas. Okey, so inilah peluang untuk apply untuk program Iltizam Catalyst di mana anda sebagai usahawan bukan saja akan mendapat bantuan teknikal. Tapi ada satu perkara yang tadi tak sebut, mendapat jaringan. Jadi apa yang kami dapati yang daripada program tahun lepas, mereka mendapat jaringan dengan Equinas. Kalau tidak, macam mana peniaga kecil boleh berkawan dengan Equinas dan kami boleh bantu kenalkan dengan orang-orang lain. Kedua adalah jaringan dengan technical consultant sebab kita akan ada 4-5 consultant yang membantu kita. Dan akhir sekali, apa yang saya lihat sekarang adalah uhwah dan jaringan di antara mereka. Ini adalah 21 perniagaan yang tak kenal each other dari merata Malaysia. Jadi jangan buang masa, boleh apply. Saya selalu kata
jangan lebih baik menyesal apply daripada menyesal tidak apply. Ya, lebih baik mencuba ya. Daripada kita langsung tidak melakukan apa-apa. Betul. Baik, terima kasih Tuan Izwani kerana bersama dengan kami dan juga terima kasih pihak Equinas kerana bersama. InsyaAllah boleh dapatkan maklumat lanjut untuk program Iltizam Catalyst seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh Tuan Izwani seketika nanti. Kita nak ke Selangor pada ketika ini untuk suatu pengumuman penting juga berkenaan tentang situasi dan juga isu yang sedang berlaku pada ketika ini. Jadi rakan pelapor sudah pun bersedia di sana. Jadi ayuh sama-sama kita saksikan pelaporan di Selangor. Baiklah, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya ketika ini berada di Pantai Bagan Lalang di Sepang. Hari ini berlangsungnya Pesta Pantai Bagan Lalang at Sepang 2023. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut, saya bersama yang dipertua Majlis Perbandaran Sepang iaitu Dato' Abdul Hamid Hussein. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dato', mengenai Pesta Pantai Bagan Lalang ini, tujuan utama diadakan? Tujuan pertama diadakan ialah untuk satu, memberi ruang kepada penduduk di daerah Sepang dan juga di negeri Selangor untuk menikmati Pantai Bagan Lalang, yang mana kita tahu Pantai Bagan Lalang ini perlu dipromosikanlah. Dan kita menyediakan berbagai acara supaya yang mana ada kemahiran dalam acara-acara tersebut dapat mengambil bahagian dan seterusnya dapat memenangi hadiah-hadiah yang disediakan. Dato', hari ini dan esok akan berlangsung pesta pantai ini. Antara aktiviti yang telah dirancang, Dato'? Okey, pagi tadi kita dah mulakan dengan apa dipanggil senaman pagi. Kemudian selepas itu ada pelepasan basikal dan saya kira yang belakang tu baru sampai untuk fun walk. Jadi kita ada pagi ni fun ride dan fun walk yang lepas dalam pukul 7:30 pagi tadi dan kita dah sampai, ingat dah kebanyakan dah sampailah. Saya fun ride sejauh 10 km dan fun run 5 km. Okey Dato', selain daripada aktiviti yang diadakan, pastinya ada juga pameran disediakan oleh MP Sepang antara yang terlibat pada hari ini. Okey, selain daripada aktiviti-aktiviti yang kita adakan seperti silat pantai, wow kapal, selain daripada futsal, selain daripada bola tampar pantai, kita juga menyediakan pameran dan juga gerai-gerai jualan. Jadi gerai-gerai jualan tu ada 20 lot semuanya dan kita harap pada hari ini yang datang dapat menikmati makanan. Selain daripada itu kita ada juga pameran berkaitan dengan aktiviti pelancongan di daerah Tanjung. Yang terakhirnya Dato', mungkin Dato' sendiri boleh wawarkan kepada penduduk di Sepang ini untuk datang ke Pesta Pantai Bagan Lalang ini. Kepada mereka yang masih berada di rumah, kalau hari ini ada kesempatan, saya jemputlah datang untuk sama-sama menjayakan program Pesta Pantai Bagan Lalang bagi tahun 2023 ini. Banyak aktiviti yang telah pun disediakan dan kita haraplah cuaca yang baik pada hari ini dapat kita menikmati makanan, kita dapat mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan, selainnya dapat menang hadiah dan ada cabutan bertuah yang disediakan beberapa segmen. Keseluruhannya hari ini dan besok ada 80 hadiah cabutan bertuah disediakan. Jadi ambillah peluang ini untuk menikmati pantai, melihat air pasang kat sana, menikmati suasana pantai, angin dan sebagainya, di samping kita beriadah bersama-sama dengan masyarakat yang hadir daripada pelbagai tempat di negara kita ini. Okey Dato', terima kasih Kan Rasudi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Saya kira setakat ini laporan saya untuk Cerita Pagi Negeri Selangor. Kembali bersama Ismail, silakan. Ya, terima kasih Cerita Pagi Selangor. Itu dia Pesta Pantai Bagan Lalang at Sepang. Jadi anda boleh bersama-sama di Bagan Lalang ataupun di kawasan Sepang untuk kita melihat apakah antara aktiviti yang dikelolakan dan juga dianjurkan di sana. Pada ketika ini kita nak bersama dengan Hani, bersama dengan adik-adik kita dari Sekolah Seni Johor, IDO World Dance Festival 2023. Sudah pasti penyertaan mereka ini membawa impak dan juga membawa nama Malaysia ke peta. Jadi kita bersama dengan Hani pada ketika ini. Silakan Hani.
Okey, sekarang ni kan sebenarnya Hani bersama dengan seseorang. Bukan seseorang tapi ramai sebenarnya. Tetapi mereka inilah sebenarnya yang telah membawa nama Malaysia keluar negara baru-baru ini. Dan untuk makluman kepada semua ya, mana mereka telah pun berjaya memenangi banyak kategori pertandingan dan mengharumkan nama Malaysia dengan membawa tarian kebudayaan Malaysia di pentas tari dunia yang melibatkan 21 buah negara. Jadi tahniah kita ucapkan kepada mereka yang ada di sini pada waktu ini, itu pelajar-pelajar dari Sekolah Seni Malaysia Johor. Assalamualaikum semuanya. Tahniah diucapkan. Alhamdulillah. Dan pada waktu ini juga saya bersama-sama dengan cikgu ataupun jurulatihnya, iaitu Cikgu Muhammad Farif Marlias. Dan kita bersama dengan wakil-wakil pelajar yang bersama-sama kita pada waktu ini, iaitu kita bersama dengan okay, kita nak perkenalkanlah sebab ni kita ada ramai ni wakil-wakil pelajar ni. Naima Alisha, okay, pelajar daripada tingkatan 3, okay. Dan juga kita bersama dengan Danish Afendi dan juga Sufia Nabila. Okay, pertama sekali nak tanya pada cikgu. Okay, pertama sekali cikgu, ini merupakan satu pencapaian yang rasanya macam bukanlah orang kata satu perkara yang biasa ataupun yang luar biasa juga untuk sekolah, sebab dah biasa sangat menang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ceritakan tentang perjalanan ataupun hala tuju sebelum ni. Macam mana boleh sama-sama bersama-sama di Korea baru-baru ini, okay, dalam ya, pertandingan ini? Okay, terima kasih. Dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada PRJM kerana sudi menjemput kami. Ya. Kami daripada Sekolah Seni Malaysia Johor, antara wakil kepertandingan Ido World Dance Festival di Korea, Goyang City, pada 1 sampai 9 Ogos. Jadi di kejohanan itu kami telah mewakili bagi kategori folk dance lah. Okey, so dia ada dalam lebih daripada 15 kategori. Okey. Had umur, jadi kami masuk semua kategori. Alhamdulillah, ini adalah plan daripada parents dan juga kami punya sekolah lah untuk join pertandingan tersebut. Okey, dan yang paling meriahnya 2 emas, 5 perak dan juga 3 gangsa yang dimenangi. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Okey, dan pastinya bukan satu perkara yang orang kata mudah sebenarnya, sebab ia juga turut menuntut pada masa. Jadi kepada kita nak tanyalah kepada Nima sini, pelajar-pelajar ni pun ada ruang dari segi aspek akademi yang perlu ditumpukan. Tapi dalam masa yang sama nak kena buat latihan juga. Jadi macam mana pembahagian masa tu dibuat sebenarnya, Nima? Pembahagian masa, kita akan belajar pada akademi pada awal pagi 7.30 sampai 7.30 and then sambung untuk kesenian pada waktu petang. Okey, selalu macam itulah. Memang setiap hari. Dan okey, dan untuk pergi ke pertandingan festival di Korea ni kan, berapa lama sebenarnya dia ambil masa? Dalam masa lebih kurang dalam 3-4 bulan jugalah. 3-4 bulan juga. Start daripada bulan 2, bulan 3 kami dah prepare lah. Okey. Dan ini merupakan satu perkara yang dilakukan secara tahunan ke ataupun macam memang dah target dah? Tahun ni kita nak pergi. Setiap tahun memang ada target untuk masa pencapaian antarabangsa. So, Sekolah Seni Malaysia Johor, Panitia Seni Tari. Saya ucapkan terima kasih kepada pengetua Cik Titi Amchai dan juga semua warga sekolah sini kerana sangat memberi sokongan. Actually, kami setiap tahun ada kami punya target. So, okay, tahun ni mungkin di Korea. Tahun depan mungkin di Auckland. Mungkin tahun depan seterusnya ke mana-mana lah. Jadi setiap tahun tu ada pelbagai achievement yang kami nak capai lah. Okey, dan target tu memang akan dibuat macam untuk tahun depan, tahun ni dah set dah. Yeah, nak pergi mana tahun depan. Dan selalunya memang ada dalam jaringan tu. Maknanya dah tahu dah networking, maknanya tahun depan ni akan dilangsungkan di mana dan sebagainya. Okey, jadi memang tiap tahun akanlah pasti targetnya ada akan satu, sekurangnya satu. Satu antarabangsa, satu kebangsaan. Itu sekurang-kurang ni lah. Okey, itu maksudnya. Okey, baik. Dan kita nak tanya kepada Danish lah. Okey, Danish, macam mana dari segi macam persiapan daripada awal tu dan juga sokongan yang diberikan oleh ibu bapa lah khususnya? Okey, dari segi sokongan dan persiapan, sokongan kami dapat banyak sokongan daripada ibu bapa, juga daripada jurulatih yang maupun terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, juga daripada bahagian pentadbiran sekolah, iaitu pengetua kami Cik Titi Amchai, bahagian penolong kanan seni iaitu Miss Mal. Lepas tu dari segi persiapan kami untuk persiapan untuk kami ke Korea ni, kami mengambil dalam macam Cikgu Ayan dia saya cakap tadi, dalam 3-4 bulan juga, sebab kami untuk menyiapkan kostum, siapkan aksesori baru, dan juga kami mengambil sedikit dana daripada mana-mana show yang kami buat dekat
sepanjang persiapan sebelum ke Korea. Okey, baik. Jadi itu dari segi aspek persiapan juga, dari segi pakaian pun memang memainkan peranan. Ini pun dalam pemakaian juga dari segi pakaian. Okey, dan jadi dalam dalam tarian dia ada include koreografi, busana, tata rias, penghayatan. Okey, jadi mereka menang. Ketua kumpulan ni. Oh, ketua kumpulan. Ketua kumpulan. Wow. Okey, nak tanya pada pemangku. Pemangku debat tak, pemangku? Okey, pemangku. Dari segi, pemangku pula saya panggil. Okey, saya panggil Sufia. Sufia Nabila. Sufia boleh kongsikan jugalah. Tadi kita dah tahu dari segi aspek sokongan dan sebagainya. Macam biasa, kalau ikutkan pengalaman daripada semua-semua kawan-kawan yang ada ni kan. Semua yang ada biasa menari sejak umur berapa sebenarnya ni? Kalau secara kasarnya semua memang menari pada sekolah rendah, tapi ada yang baru baru start daripada form 1 lah. Tapi kalau majoritinya memang ramai pada sekolah rendah, diorang memang dah ada asas diorang tu sendiri. So memang masing-masing memang dah biasa menari sebab hari-hari pun berlatih kan. Okay, jadi tak ada menjadi isu dan juga masalah lah. Cuma nak kata nak kukuhkan lagi dari segi aspek latihan untuk pergi ke luar negara ni. Okey, dan nak tanya, cikgu garang tak? Tapi kan uniknya sekolah sini ni, kita orang tak panggil cikgu. Kita orang panggil Ayanda. Tapi Ayanda kalau nak jumpa peribadi dia okey je, tapi kalau bab-bab latihan ni sebab kita nak bawa nama Malaysia kan, so maybe dia sedikit tegas lah. Tapi sedikit tegas ya yang dia, tapi rasa itu memang pendekatan yang paling tepat lah untuk mendidik dan disiplinkan pelajar-pelajar ni. Dan untuk persediaan seterusnya, okey, mana ini dah selesai, jadi pastinya banyak show yang menanti juga. Jadi itu persediaan bagi pelajar-pelajar ini dari segi keseimbangan, dari segi akademik dan juga tarian-tarian yang akan dipersembahkan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa selepas ini. Bagaimana kita persiapkan? Murid-murid saya, kami kalau bahagian ketika belajar akademik memang tak langsung tak sentuh. Okay. Maksudnya mereka akan daripada pukul 7.30 sampai pukul 11. Mm-hmm. Memang khas untuk belajar akademik lah. Contohnya kami ada 6 teras, 6 mata pelajaran, BM dan sebagainya. Dan kemudian 11.30 hingga pukul 12 sampai pukul 2.30 untuk subjek kesenian pula. Okay. Untuk maklumat semuanya ada murid Form 5 yang akan mengambil SPM untuk tahun ini. Jadi saya didik mereka daripada Form 2 lagi. Jadi saya bawa sampai ke tingkat 5. So mereka ni lepas ni sibuk dengan pentafsiran penilaian kesenian. Kesenian dia ada dia punya penilaian. Baik. Bukan sahaja exam yang betul tak? Ya, dan hala tuju mereka juga luas. Maknanya bukan jadi boleh jadi, macam boleh ganti cikgu-cikgu juga kan? Ya, betul. Jadi sebagai jurulatih dan sebagainya. Apapun, kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua atas pencapaian ini. Semoga lebih cemerlang lagi selepas ini menjadi inspirasi kepada semua dan juga persediaan untuk tahun depan pula. Untuk beberapa bulan ke depan ini, dia akan semua nanti akan berjalan lancar dan juga mencapai suksesnya, insyaAllah. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih semua dapat bersama kita pada waktu ini. Dan kita nak berbawa kepada anda selepas ini banyak lagi pengisian yang lain. Jadi kita akan bersama dengan Mohan pada waktu ini untuk berkongsi juga berkaitan dengan situasi yang berlaku berkaitan dengan pesawat terhempas di Elmina Shah Alam. Tetapi sebelum itu kita nak saksikan persembahan daripada mereka terlebih dahulu. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. We'll be right back.
Madani turut menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia. Kedua, indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan borok mencapai 45% daripada keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga borok mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Okey, pada waktu ini kita nak bawakan terus untuk segmen yang seterusnya. Kita beri tumpuan kepada sajian masakan tradisi. Dan hari ini kita nak pergi ke sebelah ayah saya, Jawa dan juga Banjar. Jadi kita nak bawakan lauk ke depan kita ini bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Chef Siti Zawiyah Haji Muhammad Sabli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ini kita campur macam Jawa ada, Banjar ada, dan masakan Melayu tradisi memang ada juga. Ini memang kalau kata rakyat Malaysia ni memang pelbagai. Dan yang paling penting adalah kena dengan tekak dan juga selera kita. Okey, menu yang kita nak war-warkan kepada para penonton. Silakan. Okey. Kita mula buat ni punten. Okey, nama dia punten. Punten ni orang Jawa punya lah. Kan? Betul. Okey. Kita teruskan ni. Kita tengok sambil-sambil tengok bahan-bahan yang diperlukan. Kita ada... Nasi ni kita dah masak lah. Okey. Kan? Nasi dah masak. Kita dah masak, campur beras. Santan, air lah. Okay. Lepas tu ada gula, ada garam-garam sikit macam tu. Okay. Untuk makluman, punten ni merupakan makanan orang Jawa. Terutama sekali dia terkenal lah di kawasan macam kampung saya dekat Sabak Berenam tu memang popular lah. Dan selalunya punten ni dimakan waktu sarapan pagi tau sebenarnya. Dan dia lebih kurang macam nasi impit. Orang kata macam mana rasa dia? Nasi impit tapi cuma dia bezanya ada letak santan dengan juga ada macam rasa mani-mani lemak sikit. Macam tu. Tapi cara pembuatannya macam ni. Kalau nasi impit kan dihimpit-himpit masuk dalam daun ataupun plastik kan. Tapi ini pun tadi bulat-bulatkan macam ni. Kalau anda tengok kat sini, macam inilah rupanya. Tapi ada juga yang macam nak senang kat rumah. Dia akan macam tekap-tekap je dekat loyang. Makan sendiri boleh lah. Tapi kalau ikut tradisi, inilah dia. Nama dia punten. Dan ini merupakan makanan tradisi orang Jawa yang dimakan waktu pagi. Sedap dan berlemak sebab dimasukkan santan. Okey, sementara kita nak sediakan. Okey, kita nak tengok ni macam mana demonstrasi buat punten ni. Macam mana nak bentukkan bujur macam ni kan. Kita tengok ni. Pakar yang buat. Pakai senduk je. Gitu-gitu. Pakai senduk plastik pun boleh. Kan? Mungkin mudah lagi lah kot. Okay. Kan? Kalau yang dah biasa buat mungkin mudah lagi lah kan. Ni pun boleh lah. Kita buat cumi kan. Okay. Jadi ini dia. Anda tengok dah siap dah satu. Yang boleh kita tunjukkan pada waktu ni. Dan akan disusun lah ikut daripada ikut kreativiti anda masing-masing. Okay. Jadi itu dia. Ini dia. Dah siap dah. Ini memang dah siap di awalnya. Dan ini adalah yang baru saja dibuat tadi. Punten. Dan sebenarnya punten ni dia sedap kalau dimakan dengan lauk pauk yang lain. Dan antara yang popular digandingkan adalah ayam ungkep. Okay. Jadi anda boleh tengok dekat depan ni. Inilah nama ayam ungkep. Ayam ungkep ni sebenarnya dia hidangan ringkas. Dia macam ala-ala rendang sebenarnya. Tapi sebenar-benarnya
ungkep tu adalah bahan yang disebut sebagai, kalau dalam bahasa Jawa tu maknanya bahan dimasukkan semua. Macam itulah istilahnya. Mana semua bahan termasuk garam dan perasa dimasukkan bersama menjadi satu supaya mesra dalam keadaan yang diungkep nang ngejo wacan. Macam itulah umpamanya. Maknanya tutup rapat-rapat dalam kuali. Maknanya masak-masak tutup, lepas tu dan dimasak menggunakan api yang sederhana dan jadilah hasil yang macam ni nampak betul. Ni. Okey chef, sambil-sambil kita buat ni kan, kita dah tahu dah bahan-bahan mudah aje dengan beras, santan, gula, garam sedikit. Sementara kita nak uli-uli ni, kita nak kongsi sikit. Untuk bahan-bahan untuk buat ungkep ni pula macam mana eh? Okey, bahan-bahan yang buat ungkep ni kita guna bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, lengkuas, serai, lepas tu daun limau. Lepas tu ada jintan putih, jintan manis dan ketumbar lah. Okey. Lepas tu yang pas kawan tu kita bubuh juga. Masukkan juga semuanya dan dimasak-masak, dari tutup dan akhirnya jadilah kita sampailah. Kita tumis kan. Lepas tu kita renehkan dia lah. Okey, baik. Renehkan dia. Okey, selalu ambil masa berapa lama ya, untuk siap semuanya tu? Kalau sikit tu sekejap lah. Tapi kalau banyak tu lambat lah. Kalau sikit tu dalam masa 45 minit akan siap semuanya. Okey, dan dalam masa yang sama, ungkep ni juga diberi nama setelah diletak sekali dengan campur dengan rempah-rempah sampai rata dalam kuali, kemudian ditutup rapat sampai masak dan ambil masa lebih kurang 40 minit untuk disiapkan lebih kurang ikut amount masakan tu. Ya, betul. Okey, dan selain daripada itu juga di hadapan kita ada makanan tradisi yang lain. Yang ni kita ada pulut. Pulut inti. Inti. Inti kelapa dan ini sira labu kita ni. Kelantan punya lah. Masakan Kelantan. Masakan kita Kelantan. Campur hari ni. Masakan tradisi masyarakat Malaysia. Kita boleh gabung semua ni pun nampak macam mesra je. Walaupun Jawa dan Kelantan bergabung. Ya. Yeah. Okey. Kita ambil sikit-sikit kan. Betul, betul. Okey, dalam masa yang sama juga, hidangan untuk yang ada dekat sini ni memang pelengkap lah juga. Kalau sekiranya anda macam apa nak makan pagi ni nak mungkin dah keluar tu bahan-bahan yang ada dekat rumah tu senang. Ini punya pun tersedia kan? Ya. Beras, santan, gula, garam. Dah ada kat rumah. Dah boleh buat dah. Senang aja, mudah. Kan? Lepas tu dia punya beras pun maknanya kena betul-betul air tu lebih sikit lah. Air, okey. Kalau 2 cawan beras, kita guna 5 air, 1 santan. Okey, 5 air, 1 santan. Itu dia punya, orang kata, sukatan dia. Sukatan yang dia. Menepati. Itu kalau betul-betul nak dapat yang macam betul-betul sedap pun tu kan. Okey, dan dalam masa yang sama, untuk yang kita alang-alang dah ada kat depan mata kita ni kan, macam sira labu ni sendiri pun macam mana pula bahan-bahan dia? Boleh kita kongsikan juga. Okey, yang ni lagi sikit bahan dia. Kita cuma guna labu, gula pasir dengan gula merah sikit lah. Untuk kita nampakkan colour dia kan. Bawah kita, bawa dekat periuk tu, kita lapiskan daun pandan dulu. Lepas tu taburkan gula sikit, susunkan labu, tabur gula lagi, susun labu lagi. Lepas tu tutup. Dengan tutup api yang kecil. Sampai labu tu lembut. Dan masa lebih kurang ambil kalau lembut tak lembut? Dalam tu setengah jam lebih jugalah. Setengah jam lebih sebab juga. Sebab kita guna siap api yang lambat, api yang slow kan. Slow, okey. Baik. Sebab takut gula tu hangit. Okey. Baik. Jadi dan bila kita dah kita tak guna siap air pun. Tak ada langsung? Tak. Sebab labu tu dia akan dah keluarkan memang air. Okey. Maknanya cuma masukkan labu gula, labu gula. Ya, lapis-lapis. Dengan lapis-lapis, masukkanlah yang bahan-bahan yang macam kita nampak ni ada garam sikit je lah untuk garam ni. Sikit. Daun pandan. Daun pandan. Kayu manis. Kayu manis. Ataupun serbuk kayu manis. Boleh. Tak ada masalah. Jadilah makanya lepas ini. Ni idea ni. Minum petang. Tapi apa kalau kata sarapan pagi pun tak ada masalah juga. Ikut selera masing-masing. Ini sekadar untuk dessert lah. Boleh, boleh. Ini idea untuk anda. Ini sebenarnya idea untuk anda. Dan untuk yang pulut inti ni pula macam mana? Okey. Pulut inti ni kita kukus. Pulut kita rendam. Lepas tu kita kukus. Terpulanglah nak kukus dulu, lepas tu bubuh santan ataupun kita kukus tu masukkan santan dengan gula garam sekali pun boleh juga. Pun boleh juga? Boleh juga. Tapi dengan kaedah kukuslah. Kalau malas lagi nak tanak pun boleh. Tak ada masalah? Boleh. Lepas tu kita buat inti lah. Inti tu gula merah atau gula kabung. Campurlah gula pasir sikit, garam sikit.
Okey. Masak air gula tu agak-agak dah mendidih keluar bunga tu, masukkan kelapa. Kacaulah sampai kering, sampai jadi macam tu. Dan selalunya kalau macam yang selalu yang berasaskan kelapa ni kan, dia macam cepat macam kata buat pulut kan. Dia macam cepat basi. Kan? Jadi macam nak apa rahsia dia untuk tahan lebih lama tu? Macam inti tu kita perlu masak yang betul-betul sampai kering air kelapa. Air kelapa sampai kering. Sampai nampak macam minyak kan. Okey, yang pulut tu pun macam itulah. Macam kita kukus tu dengan eloklah macam tu. Okey, itu sebenarnya untuk memastikan ketahanan bagi pulut inti yang ada dekat depan kita ni. Okey, jadi ini hidangan untuk anda, idea yang mungkin anda boleh hidangkan bersama dengan keluarga hari ini ataupun esok, tak ada masalah. Bahan-bahan pun mudah diperoleh. Macam contoh kita mulakan daripada punten tadi kan. Maknanya masak nasi biasa cuma air lebihkan saja, masukkan santan, garam dan juga gula. Kemudian di uli-uli macam ni sampai bentuk bujur macam ni, dan kemudian kita boleh gabungkan dengan ayam ungkep yang memang bahan-bahannya memang mudahlah diperoleh, macam ala-ala buat rendang juga sebenarnya, tapi dimasuk, digabungkan semua, ditutup saja sampailah dimasak lebih kurang macam tu. Dengan dan sambal pun boleh juga. Dengan sambal, sambal hijau. Sambal hijau pun boleh juga pun sedap juga. Sambal ikan bilis hijau ke kan boleh. Boleh juga kan? Boleh. Okey, dan kemudian ini untuk pemanis mulut, ini hidangan untuk anda, idea untuk anda dan juga tentunya pulut inti. Okey, baik. Apapun, kita dah beri idea untuk anda untuk sahaja makan tradisi. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada chef bersama kita pada waktu ini. Okey, sekarang ni kita nak tengok keadaan cuaca macam mana hari ini. Kadang-kadang terik, kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas betul. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, kita terus bersama dengan rakan kita yang berada di Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung pada pagi ini, dengan hujan lebat dilihat lebih tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai. Negeri-negeri seperti di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai negeri-negeri ini dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan keadaan cuaca yang cerah dan juga baik untuk kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan pada pagi ini, dengan hujan lebat dan ribut petir dilihat lebih tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai dan juga di sekitar kawasan perairan kedua-dua negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang buruk untuk kawasan pesisir pantai dan perairan negeri Sabah dan juga Sarawak dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke awal petang nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, kita menjangkakan hujan lebat dan ribut petir yang akan berlaku di sekitar kawasan pedalaman beberapa negeri seperti di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga di kebanyakan daerah untuk negeri Johor. Ribut petir pada sebelah petang juga dijangka akan berlaku untuk kebanyakan bahagian di negeri Sabah dan juga di bahagian utara dan di barat Sarawak seperti di Limbang, Miri dan juga Kuching. Keadaan cuaca untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Untuk tinjauan cuaca sebelah malam pula, kita menyangkakan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang akan mula berlaku bermula awal malam sehinggalah ke tengah malam nanti untuk sepanjang kawasan pesisir pantai timur Semenanjung. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena berbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Okey, jangan lupa pada 31 Ogos 2023 secara langsung bagi Hari Pembarisan yang juga akan disempurnakan oleh Kebaharuan Yang Mulia Seri Paduka Pagi ini, Tuan Agong dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada atur cara yang akan berlangsung pada bulan September nanti di Langkawi. Ini dinanti-nantikan oleh mereka yang mencintai sukan berbasikal. Langkawi Legendary Ride yang akan berlangsung pada 9 September 2023 mendapat sokongan daripada LADA Langkawi dan juga daripada Kementerian Pelancongan ataupun MOTEC. Jadi untuk bercakap lebih lanjut, saya bersama dengan Puan Azura dan Mr. Jeff. Apa khabar? Selamat pagi. Terima kasih baik bersama baik kami pada pagi ini. Masuk kali ketiga. Ya. Bermula pada tahun 2019. 2019, okay. 2022 dan 2020. Ini kali yang ketiga. Kali ketiga. Selepas pandemik lah. Cuma untuk kali ini, apa yang menariknya bagi Langkawi Legendary Ride ni mungkin boleh dikongsikan pada audiens kita. Okey, bagi Langkawi Legendary Ride ni, kita daripada tahun pertama kita cuba improve, kita cuba involvekan komuniti Langkawi untuk turut serta selain daripada berkayuh tapi juga menjadi sebahagian daripada ahli penganjuran. Jadi kita juga push lagi untuk market Indonesia, market ASEAN, untuk menggalakkan lebih ramai participation daripada negara-negara luar supaya kita dapat menjadikan Langkawi Legendary Ride ini sebagai iconic event cycling di Langkawi. Ya. Okey, jadi masuk tahun ketiga sudah pasti penyertaannya lebih meriah. Ya. Tahun ini dijangkakan berapa ramai penyertaan? Kita menjangkakan 1,500. Ya. Itu our target. Penyertaan masih dibuka lagi dan masih ada lagi yang mendaftar sehingga 30 hari bulan. Sehingga kini kita dah dapat 1,000 lebih, insya-Allah. Okay. Insya-Allah boleh. Boleh diramaikan lagi. Okey, masih terbuka ya? Sehingga masih terbuka sehingga 30 Ogos. Okey. Jeff, kategorinya itu difahamkan ada tiga. Ya. Dibahagikan mengikut jarak. Okey, dibahagikan mengikut jarak. So kita ada tiga kategori, 30 kilometer, 68 kilometer dengan 101 kilometer. Semua route-route tu memang dia akan ambil pemandangan-pemandangan seluruh pulau. Macam 101 kilometer tu akan mengeliling satu pulau Langkawi, naik bukit dan naik bukit Datai. 30 kilometer tu adalah untuk especially beginner atau leisure recreational riders. Dia akan ikut dalam area domestik Langkawi tu. And then 60 tu akan kebanyakan dari pemandangan-pemandangan yang cantik dengan indah dekat Langkawi lah. Okey. Dan apa yang kita nampak dari segi domestic tourism pun banyak, bukan aja cyclist tetapi banyak orang dari luar yang akan datang juga sebab dia mereka dapat tahu lebih lanjut dari Facebook dengan Instagram kita. Okey. Flag off-nya di Kuah. Flag off dia di Kuah, bertempat di Dataran Mama. Start finish area lah. So start finish tu akan ada carnival, makan dan berbagai-bagai aktiviti jugalah. Maknanya kalau ikut kategori lah 30 itu mungkin di Kuah ke Chenang. Mungkin. Kuah, Chenang, area-area tu dia akan ambil sehingga jalan dekat airport area tu. Okey. Yes. Cuma yang 101 itu yang lebih mencabar. Keliling Langkawi. Keliling Langkawi. Okey. Bersandarkan kepada pengalaman ya, dua kali penganjuran sebelum ini. Bagaimana sambutan yang diperolehi dan juga kemeriahannya. Masuk kali ketiga ini, sudah pasti Langkawi juga semakin meriah, semakin ramai kedatangan pelancong. Yeah. Jadi apa ini juga memberi kelebihan kepada Langkawi Legendary Ride? Ya, sudah pastinya memberi kelebihan Langkawi Legendary Ride ini, 90% daripada luar peserta. Ya, 10% daripada Langkawi sebab
Sebab tu saya katakan tadi kita cuba involvekan lebih ramai penduduk Langkawi untuk menyertai ataupun menjadi sebahagian daripada ahli penganjuran. Yeah. Selain itu, kita juga membantu ekonomi setempat. Yang macam saya katakan tadi, seboleh-bolehnya kita nak order semua daripada Langkawi. Sebab tu daripada kita sedikit-sedikit kita kita membantu industri kraftangan di Langkawi sebagai contoh. Okay. Ini contohnya lah. Ya. Tunjukkan sedikit. Jarang-jarang orang memberikan medalnya itu daripada hasil kraftangan. Hasil kraftangan dengan domestic market lah. Okay. Itu yang paling penting. Handmade, eh? Ini handmade. Wow. Ini dicuci. Dicuci dan baru dia tebuk. Tunjukkan sikit, tunjukkan sikit ke kamera kita. Okay. Ini dia. Medal handmade daripada kulit kerang. Yes. Dan juga medal kayu ni kita order daripada Langkawi juga. Dia punya orang ukir dekat Langkawi juga. Ukir dekat Langkawi, bengkel dia di Batu Belah Batu Bertangkuk. Nama tempat tu ikonik dan boleh. Actually Langkawi ini banyak lagi yang you perlu explore tau. Yang kadang-kadang you just refer on the internet apa yang dipromosikan, tapi behind tu ada banyak lagi. Okay. Semua finisher akan mendapat. Okey, difahamkan ramai rakan-rakan penaja yang sudi berkolaborasi dan juga membantu ya. Bukan saja pihak LADA dan juga pihak Motek. Jadi peranan pihak LADA dan juga Motek dalam penganjuran. Peranan pihak LADA ni dia membantu dari segi koordinasi di Langkawi dengan semua jabatan-jabatan yang terlibat, terutama PDRM, dan pihak LADA very committed. Daripada tahun pertama memang saya mendapat sambutan penuh dari pihak LADA, especially dari segi koordinasi, daripada segi sokongan-sokongan dengan penduduk setempat, daripada Kementerian Pelancongan. Kita juga mendapat sebahagian daripada, tapi belum diluluskan. Ongoing support daripada pejabat-pejabat luar negeri di Tourism Malaysia. Baru-baru ini kita ada buat fun ride sempena Langkawi Legendary Ride di Medan, Indonesia, dan mendapat sokongan penuh daripada pejabat Tourism Malaysia Medan. Dan berita-berita dan juga the spillover daripada aktiviti kita di Medan hingga ke Jakarta, Surabaya, dan kita mendapat ramai peserta di Langkawi daripada Indonesia. Wow. Walaupun kita tak ada direct flight daripada Indonesia, daripada Medan ataupun Jakarta, you kena transit sama ada KLIA atau Penang. Tapi the numbers yang kita dapat tu around 70, dan kita harap satu hari nanti ada direct flight daripada Indonesia, Kota Medan especially, akan membantu lagi penambahan penyertaan. Okey, wow. Penyertaannya ada daripada professional cyclist atau bagaimana? Okay, I think apa yang penting untuk legendary ride, dia ada dua kategori. Dia ada juga professional atau serious cyclist lah, banyak recreational serious cyclist. So tapi kita lebih mengukuhkan atau lebih encourage the regular riders. Okay. Sebab dari segi tourism, kita tahu dari sana mereka akan datang dengan keluarga, mereka akan datang dengan, kalau terlalu banyak professional cyclist, the competition level becomes too high. Yeah. Right? So apa yang penting untuk kita juga, macam Puan Azura ada kata juga, dari segi teknikal dengan dari segi orang dari segi operasi, kita nak transfer of information and transfer of skill juga untuk menolong mengukuhkan industri pelancongan, especially industri pelancongan domestik di sana. And basically this is a homegrown product. Homegrown bukan sahaja dari segi Malaysia, tetapi homegrown dari segi orang Langkawi. Dan kita nak supaya orang Langkawi juga rasa bangga yang this is their own domestic product. Yang esok hari akan jadi satu international product yang membawa pelancong masuk ke pulau. Sebab pulau tu memang revenue stream dari segi pelancongan. Itu yang main. Okey. Puan, sekali lagi mungkin boleh sama-sama war-warkan. Penyertaan masih dibuka. Ya. Di manakah boleh dapatkan maklumat? Penyertaan masih dibuka. Register di Checkpoint Sport. Dan juga
sehingga 30 hari bulan Ogos. Dan datang beramai-ramai ke Langkawi, kita punya iconic medal, not made in China. Kita ada juga support daripada sponsor-sponsor yang lain seperti Starbucks dan sebagainya. Dan saya sebagai anak Langkawi yang membuahkan idea untuk menganjurkan Legendary Ride ini bersama kawan saya Jeff. Kita ingin melihat event ini become satu iconic event yang menyumbang kepada domestic tourism. Okey, insyaAllah. Okey, penyertaan masih dibuka. Selamat maju jaya untuk Langkawi Legendary Ride yang akan berlangsung pada 9 September. 9 September. Satu hari saja. Okey, terima kasih Puan Azura. Terima kasih Jeff. Terima kasih. Dengan kami, kita ucapkan all the best untuk mereka yang akan bertanding dan juga mereka yang akan menyertai nanti, insyaAllah. Sama-sama kita semarakkan dan juga kita sokong ekonomi pelancongan di Langkawi dan juga aktiviti-aktiviti pelancongan di Langkawi. Seterusnya, kita nak ke ini perkongsian bersama dengan sahabat kita Mohan Chin Aslami yang membawakan pelaporan berkenaan tentang tragedi yang berlaku di Elmina Shah Alam dan kenyataan daripada ketua yang dihormati Ketua Polis Selangor pada pagi ini berkenaan tentang tragedi pesawat terhempas di Elmina. Jadi sama-sama kita saksikan kenyataan oleh yang dihormati Ketua Polis Selangor. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi ya, tuan-tuan rakan media. Pada pagi ini saya nak maklumkan perkembangan berkaitan dengan proses-proses pengurusan mayat nahas kapal terbang ringan tu. Bersama saya adalah pengarah hospital Kelang, Ishta, dan juga Dr. Ayuti, ketua tim patologi yang menguruskan proses bedah siasat lah. Jadi pada pagi ini saya nak maklumkan pihak hospital telah selesai bedah siasat ke atas kesemua mayat dan juga anggota badan yang kita telah serah kepada hospital, iaitu daripada HR 001 sampailah HR 016. Di mana dalam pencarian fasa ketiga pagi semalam, kita ada juga jumpa serpihan-serpihan ataupun cebisan yang dipercayai kepunyaan dalam nahas ini yang kita tandakan sebagai HR 16 lah. Jadi proses bedah siasat ke atas HR ini, semua ini dah selesai. Di mana tim patologi daripada HR telah bekerja daripada awal kita serah sampai tengah malam selesai. Dan daripada situ, sampel-sampel yang perlu dibuat DNA telah diambil dan kesemua sampel ini telah pun dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia untuk dibuat proses DNA. Okey. Jabatan Kimia Malaysia juga telah menghasilkan beberapa keputusan DNA. Dan daripada keputusan DNA itu, dan kita ada satu kepengan baru lah, di mana satu mayat telah dikenal pasti. Selain daripada DNA, kita juga ada buat cap jari. Jadi pakar cap jari daripada bahagian D2 Bukit Aman PDRM telah mengenal pasti 8 cap jari yang ada pengecaman yang positif, yang boleh identify 8 mayat tersebut. So pada pagi ini kita telah putuskan satu mayat yang bertanda HR 001 dikenal pasti secara positif adalah Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh, okay, iaitu food rider yang menunggang motosikal dalam insiden tersebut. Jadi jenazah ini kita akan serahkan pada pagi ini. Kita pun telah maklum pada waris keluarga, iaitu ayah dan abang arwah ini. Kita akan serahkan jenazah ini kepada tim JAIS. Jadi tim JAIS akan sempurnakan di Masjid Jamik sebelah ni, dan selepas tu kita akan aturkan perjalanan menggunakan wan jenazah ni sampai ke Sungai Petani, Kedah, seperti mana kehendak keluarga lah. Dan saya juga ingin memerlukan Jabatan Kimia Malaysia sedang bekerja keras lagi untuk menghasilkan keputusan bagi sampel-sampel yang lain
sekiranya ada, dan kita akan buat penilaian untuk kenal pasti dan menyerahkan mayat-mayat yang lain kepada waris dalam masa yang terdekatlah. Saya percaya seperti yang kita telah maklum sebelum ini, boleh selesai hari Senin, insyaAllah. So dengan itu, saya dengan petugas-petugas yang terlibat dalam operasi ini, pihak hospital, PDRM, Jabatan Kimia Malaysia dan lain-lain agensi, mengucapkan takziah kepada waris arwah ini. Sekian, terima kasih. Postmortem dah selesai. Ini padanan DNA lah. Ya, untuk ujian DNA. Untuk 9 lagi ya. Bukan 9, ada banyak sampel sebab dalam keadaan itu banyak anggota-anggota badan yang kita jumpa. Seperti yang saya maklum sebelumnya, dekat 200. Dan dalam fasa ketiga pagi semalam, jumpa lagi. Jadi pihak hospital dan Jabatan Kimia, dia akan ambil anggota-anggota yang boleh buat DNA. Ada juga sampel ataupun cebisan-cebisan yang mungkin susah nak dapat DNA. Yang ini kita tak buatlah. Yang mana mungkin kemungkinan kita akan buat common burial lah, bergantung pada persetujuan keluarga semualah. Okey. Proses ini yang akan mengambil masa, tapi Jabatan Kimia tengah buat cepat. Sebab tu kita dapat result semalam. Sampel-sampel yang kita hantar pagi semalam dan kita dapat result petang semalam. Jadi yang lain tengah berterusan lah. Dan kita percaya kita akan dapat lagi pada hari ini result-result yang lain, dan bergantung pada keadaan sampel tu sendirilah. Kalau sampel tu baik, mudah dapat. Kalau sampel tu report, dalam keadaan report mungkin dengan mengambil masa atau mungkin tak dapat. Ya, tapi yang dalam keadaan mayat-mayat yang ada sekarang ni, kita gunakan tiga metod lah. Satu, cap jari. Cap jari dipanggil primary identifier lah. Yang kedua adalah DNA. Dan yang ketiga adalah gigi, dental. So, kalau salah satu ni match, kita boleh buat identification secara apa ni, unit identification lah. Tapi dalam keadaan mayat-mayat ni, kita perlu buat DNA lah. Cepat apa? Kita tak boleh tergesa-gesa lah, sebab ini melibatkan anggota-anggota badan, yang mana kalau boleh kita nak serahkan ataupun satukan semua badan-badan ni kepada pemilik yang sama. Jadi kita boleh tergesa-gesa sebab proses ni dia agak sensitif dan perlu masa. Jadi sebab tu kita bagi sehingga hari Senin, kita tak nak tergesa-gesa sebab petugas dia kerja 24 jam. Jadi cuma yang kita boleh katakan adalah sebab dalam keadaan mayat sebegitu, pihak JAIS akan sempurnakan sehingga mandikan jenazah dan juga solat di sinilah. Dan kita akan dalam keranda. So apa yang saya boleh nasihat ataupun tim saya boleh nasihat, pihak family terima seadanya dan kebumikan. Biarlah kenangan yang dia ada terakhir itu kenangan yang sempurna masa dia lihat kali terakhir lah. Oh, banyak sampel diantar ke Jabatan Kimia untuk tangan dia? Dalam 200 lebih. 300 lebih sampel. Daripada HR 001 sampai HR 016. Pakai ni dah berapa peratus? Yang sampel tu dah berapa peratus? 30%? 30% lah. Jadi daripada jumlah semua cebisan, berapa total itu? Yang saya cakap tadi, dalam 300 tu lah. 300 tu. Maksudnya semua nak dihantar kepada nanti? Ya, semua kita hantar. Yang mana kita percaya boleh buat DNA. Hari ini, pagi ini kita akan release satu. Kalau ada lepas ni, pagi esok. Ya.
Maksudnya kalau apa-apa yang kita dapat fokuskan pada hari ini, kita akan rilis pagi esok. Supaya petugas-petugas lain dia bersedia dan mudahlah untuk proses seterusnya. Untuk ramai bonus yang terlibat pada kerja berada di sana? 30. Tim patologi 30 orang. Tim. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, thank you. Baik, itu dia kenyataan oleh yang dihormati Ketua Polis Selangor berkenaan tentang tragedi yang berlaku di Elmina dan juga apa yang dikemaskini oleh pihak Polis Selangor berkenaan tentang situasi tersebut dan juga bagi pengecaman mangsa dan juga jenazah bagi pengurusan dan juga proses selepas ini. Dan seketika nanti kita juga akan bercakap lebih lanjut berkenaan tentang tragedi tersebut dalam kita menghormati mangsa dan juga keluarga. Kita nak ke Sarawak pada ketika ini. Kita akan menyaksikan festival kanak-kanak Sarawak, yang mana festival ini cukup menarik kerana di Sarawak sudah pastinya meraihkan dan juga memberi ruang kepada golongan kanak-kanak dalam memperkasa dan juga memaparkan bakat mereka masing-masing dan juga bagaimana mereka boleh menterjemahkan apresiasi bakat mereka sendiri. Jadi jom kita sama-sama ke cerita pagi Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Ismail dan Hani yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia. Dan sekarang ini saya berada di Pustakaan Negeri Sarawak Kuching bersempena dengan Festival Kanak-Kanak Sarawak SCF 2023. Platform melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Untuk mengetahui yang selanjutnya, saya bersama dengan Tuan Haji Japri Bujang Masli, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Pustakaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey Tuan, boleh berkongsi sebab sedikit dengan penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah yang sedang berlangsung di Pustakaan Negeri Sarawak ini? Sebenarnya pada hari ini sehingga besok, kita menjalankan aktiviti Festival Kanak-Kanak Sarawak, Sarawak Children Festival, yang akan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti kreatif, aktiviti keusahawanan dan juga pameran-pameran berkaitan dengan kerjaya dan sebagainya terbuka untuk semua. Okey, baik Tuan. Apakah objektif penganjuran festival ini diadakan? Festival ini bertujuan untuk menarik kanak-kanak supaya mendedahkan mereka kepada perpustakaan dan buku. Selain itu, kita juga ingin mengangkat kepentingan kreativiti dan juga inovasi, khususnya melalui penceritaan, storytelling, dan juga aktiviti-aktiviti persembahan dan juga keusahawanan. Jadi kita menyediakan pelbagai ruang, ruang untuk persembahan, ruang lestari, ruang untuk bercerita, ruang permainan dan banyak lagi. Ada 12 ruang yang memaparkan aktiviti-aktiviti yang pelbagai secara serentak selama 2 hari ini. Ada lebih daripada 100 aktiviti yang kita sediakan untuk pengunjung kita. Okey, baik Tuan. Adakah festival ini terbuka kepada orang awam yang berada di sekitar Bandaraya Kuching? Ya, sebenarnya festival ini terbuka untuk semua. Khususnya mereka yang ada berdekatan dengan Pustaka Negeri dan di Kuching ini. Tetapi ia tidaklah menghalang orang daripada luar Kuching, bahkan dari luar Sarawak. Kita mengetahui ada orang yang datang dari jauh yang pernah mengetahui pasal festival sebelum ini, yang sudi datang untuk turut sama menyertai dan mendapat manfaat daripada program dan aktiviti yang kita adakan. Selain daripada itu, orang yang tidak berkesempatan datang pun boleh mengikuti program kita secara dalam talian di dalam media, saluran-saluran media sosial Pustaka Negeri Sarawak, khususnya dalam Facebook, dalam YouTube, Instagram dan Twitter. Okey, baik Tuan. Saya difahamkan pecinta yang dijemput bukan sahaja di dalam Malaysia, bahkan dari luar negara. Boleh jelaskan dengan ringkas Tuan? Ya, betul. Pada tahun ini kita amat bernasib baik. Selain daripada pencerita dari Sarawak dan juga semenanjung Malaysia, kita juga ada pencerita daripada Indonesia, Singapura dan juga Korea. Jadi yang minat kepada Korea tu boleh datang untuk menyaksikan dan juga mempelajari teknik-teknik yang digunakan oleh para pencerita profesional ini dalam menjayakan persembahan mereka. Okey, baik Tuan. Dan akhir kata Tuan untuk masyarakat yang berada di sekitar Bandaraya Kuching dan penonton Selamat Pagi Malaysia.
Pesanan saya untuk semua, kanak-kanak adalah masa depan kita bersama. Untuk membangunkan minda mereka supaya menjadi lebih inovatif, kreatif dan kompetitif adalah sangat penting untuk kita mendedahkan mereka kepada aktiviti-aktiviti yang akan memupuk pembangunan minda yang optimum supaya kita boleh menjamin kejayaan dan daya saing negara kita khususnya pada masa hadapan. Sesungguhnya ini bukanlah suatu pilihan. Kita hanya ada satu sahaja peluang untuk kita memastikan kesinambungan pembangunan negara kita dan negeri kita Sarawak khususnya, iaitu pada generasi muda kita, iaitu kanak-kanak. Okey, baik. Terima kasih Tuan kerana sudi berkongsi dan meluangkan masa untuk cerita bagi Sarawak. Kembali kepada rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih cerita pagi Sarawak untuk perkongsian yang dibawakan apresiasi bakat seni kanak-kanak. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Hani untuk membawakan gambaran dan juga perkongsiannya pada pagi ini. Silakan Hani. Okey, baik. Terima kasih Ismail. Pada waktu ini kita nak bawakan kepada anda bagaimana caranya untuk mengatasi masalah rambut dan beruban. Dengan Viasia tentunya kita bersama-sama dengan Dato' Azri Morazi, pengasas Viasia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum. Salam, sihat ni? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria hari pagi ni. Alhamdulillah. Okey, Dato'. Okey, kita boleh nak kongsikan bersama dengan para penonton apa yang ada dekat depan kita ini dan malah ada ni ha model kat sebelah kita ni, Dato'. Silakan, Dato'. Terima kasih Ani. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sampai Pagi Malaysia. Ini bagi seluruh warga kerja Viasia ya, kami mengucapkan takziah kepada semua mangsa yang terhempas Hania. Saya percaya semua rakyat Malaysia turut bersedih dan berduka cita ya atas permasalahan yang berlaku ni. Apa pun Hani, saya percaya dan pasti ya setiap apa yang berlaku tu telah ditetapkan ya korot dan kadar. Dan sebenarnya Hani, Viasia dah lebih 10 tahun di pasaran alhamdulillah ya, yang mana saya juga nak wawarkan kepada seluruh penonton Sampai Malaysia. Kami juga Hani ya, di sebalik kata orang tu setiap kata orang tu pembelian anda, kami juga turut salurkan ya kepada Yayasan Viasia yang mana kita turut agihkan ya kepada bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan Hani. Dan sebenarnya Yayasan Viasia ni banyak ya melakukan aktiviti-aktiviti charity ya, ataupun kebajikan, yang mana antaranya terbaru kita buat sebuah masjid ya di Pakistan yang mana di Gilgit, yang mana kita bantu ya sebab apa dekat sana memang tak ada masjid Hani. Alhamdulillah, ini adalah antara kata orang tu sumbangan yang kita buat untuk kata orang tu penempatan di luar negara. Kalau tengok Hani, dekat Malaysia ni dah cukup mewah ya, banyak sangat masjid, tapi kalau kita tengok di Pakistan, di sebuah perkampungan di Gilgit ya, nama perkampungan tu memang tak ada masjid, dan di situ kita bangunkan masjid ni untuk kata orang tu menyemarakkan kata orang tu kecintaan terhadap Islam. Alhamdulillah ni, dan hari ni saya tak kesorangan, saya dengan pembantu saya Afiq dan juga Pakcik Idris. Pakcik Idris Hani ya, yang mana Pakcik Idris ni umur dia 70 tahun, dan saya bercakap hari ini nak bercakap mengenai rambut. Bercakap mengenai rambut Hani, saya percaya dah pasti ya, ramai antara kita bila dah meningkat usia ya ada masalah rambut gugur. Kalau kita tengok Hani kat tangan saya ni, lelaki dan juga wanita ya, kalau tengok mungkin kamera boleh fokus ya masalah rambut yang berlaku. Kalau lelaki biasanya botak kat bahagian depan, kalau wanita botak kat bahagian atas ya. Perkara ni amat membimbangkan ya, sebab apa, seiring peningkatan usia ya, ramai ada masalah rambut gugur. Dan bercakap mengenai rambut gugur Hani, antara punca ya boleh menyebabkan masalah rambut gugur ni adalah disebabkan oleh penyalahgunaan produk ya. Yang pertama, yang keduanya faktor pemakanan, kita kadang-kadang makan makanan yang segera ya. Yang ketiganya pengambilan ubat-ubatan dan juga stres ataupun faktor perubahan hormon ya. Dan kalau kita tengok Hani ya, rambut, masalah rambut yang berlaku ya, masalah rambut gugur ni perkara yang sangat-sangat membimbangkan. Dan seperti saya katakan tadi ya, antaranya disebabkan oleh kata tu penyalahgunaan produk ya. Kalau kita tengok ramai antara kita yang kadang-kadang tu suka mencuba produk baru, tapi alhamdulillah ni Viasia dah lama dekat pasaran, saya percaya dah pasti kita dah ada ramai pengguna setia yang gunakan rangkaian produk Viasia ni. Mereka cukup percaya, setia, dan alhamdulillah ya, banyak sangat testimoni-testimoni yang berjaya transform ya. Kalau sebelum ni masalah rambut gugur, sekarang rambut dah makin lebat, anak rambut dah mula naik Hani ya. Dan hari ni untuk anda yang ada masalah rambut gugur atau rambut botak, boleh dapatkan tonik subur rambut Viasia Hani. Yang mana tonik subur rambut Viasia ni formulasi seperti ekstrak bunga raya, yang mana kita ketahui ya, bunga raya ni sangat-sangat baik ya, ada sejenis lendir yang dipanggil mucin ya, yang mana mucin ni dapat membantu melebatkan rambut. Kemudiannya juga kita gunakan ya petua yang digunakan oleh masyarakat Cina, iaitu ginseng, yang mana ginseng ni sangat-sangat mahal ya. Ginseng ni kaya dengan minyak seri dan juga fitisterol, dapat membantu mengurangkan pertumbuhan uban baru
Yang keduanya dapat membantu ya melebatkan rambut, menguatkan folikel rambut. Ramai antara kita ya bila dah meningkat usia kadang-kadang ya disebabkan oleh perubahan hormon ya, folikel rambut jadi lemah ni, rambut mudah gugur. Kadang-kadang kita kata orang tu shampoo ataupun kita orang gosok sikit rambut, bangun waktu pagi tu banyak sangat rambut gugur ni. Jadi boleh dapatkan tonik subur rambut ni yang mana harga dia hanyalah RM30, dan dengan setiap pembelian tonik subur rambut ni anda akan dapat shampoo Ikalurus secara percuma. Kenapa shampoo Ikalurus kita bagi secara percuma ya, yang mana anda kena tahu puncak utama rambut gugur juga disebabkan oleh kulit kepala yang berminyak. Jadi shampoo Ikalurus ni kita bagi secara percuma. Bila anda dapat shampoo ni, anda kena guna shampoo ni terlebih dahulu. Ratakan kita shampoo rambut tu hani, gosok ya pada bahagian kulit kepala, sebab apa? Kita nak singkirkan lebihan minyak kat kulit kepala. Jadi minyak ni adalah puncak utama yang menyebabkan masalah rambut gugur. Jadi dengan penggunaan shampoo Ikalurus ni dapat membantu ya mengurangkan kulit kepala yang berminyak tu. Jadi bila kita sembuh pula tonik subur rambut dekat kulit kepala, insyaAllah ya folikel rambut anda akan lebih kuat. Dan sekarang ni Hani ya, saya nak buat demonstrasi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia ya, yang mana dengan pembelian tonik subur rambut ni yang mana harga dia hanyalah RM30 dia, pengguna akan dapat shampoo Ikalurus seperti terdekat kaca TV Hani ya. Ini adalah antara pengguna-pengguna kami yang dah lama gunakan produk-produk VI Asia ni. Dan sekarang ni Hani, yang mana tonik subur rambut ni saya nak buat demonstrasi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, yang mana penggunaannya anda kena sembuh ya pada bahagian kulit kepala ya, kalau boleh kita selak bahagian rambut-rambut yang bermasalah terutamanya. Dan percaya ataupun tak ni, Pak Cik Idris ni sebenarnya adalah pengguna setiap produk VI Asia. Dah banyak kali saya bawa dia ke set sampai Malaysia. Kalau tengok ni rambut dia sebelum ni, kalau tengok ya dia ada berbentuk U. Tapi sekarang nampak tak? Rambut dia dah lebat. Walaupun umur dia berapa, cuba teka? Berapa? Dia dah 70 tahun betul kan? 71 tahun. Nampak tak? Sekejap lagi kita boleh panggil dia abang. Jadi kita selak je rambut-rambut yang kata orang tu bahagian botak tu, kita sembuh. Kalau kat depan, kita letak kat depan ni Hani. Kalau botak pada bahagian belakang, sembuh je pada bahagian yang botak tu, tempat rambut selalu gugur ya. Kemudiannya serta kat urutan ringkas. Dan kena ingat ya, tonik ni untuk kegunaan pada bahagian kulit kepala. Jadi kita biarkan ya, selepas dah shampoo rambut, dah mandi tu, kita dah sembuh tonik, kita ratakan. Kalau kata orang kata nak apa, ratakan seluruh rambut pun boleh Hani. Pada bahagian kulit kepala tak ada masalah. Dan sekarang ni Hani, saya dah habis cakap pasal tonik ni. Yang keduanya, kita tengok. Ini adalah perkara yang tak boleh dielak, iaitu masalah rambut ruban. Sekarang ni kita nak gunakan inai perang. Kalau anda beli inai perang, warna dia jadi coklat gelap. Kalau anda beli inai hitam, akan jadi warna hitam. Kita campur je kedua-dua larutan. Sebab apa? Bila anda beli inai hitam atau inai perang, dia ada dua botol ya, dua larutan ni. Jadi campurkan ke dalam dua larutan ni ke dalam botol plastik. Tuang je dua-dua ni. Kemudiannya kita kacau rata dan sapu pada bahagian rambut beruban. Senang sangat nak gunakan inai ni. Dan paling penting ya, penonton tak perlu risau. Bila anda beli inai hitam ataupun inai perang VI ni, dah ada ya risalah cara penggunaan. Kita bagi flyers ni, leaflet ni, cara penggunaan. Lepas tu kita bagi lagi Hani, sarung tangan plastik. Jadi anda boleh buat ya proses menginaikan rambut secara sendiri kat rumah. Sebab apa ni, kalau kita nak pergi salon menginaikan rambut ke ataupun kosnya agak tinggi. Dan tadi ya saya kata anda dapat risalah cara penggunaan secara percuma, yang mana anda baca je risalah ni Hani. Flyers ni dah tertera ya cara-cara macam mana nak guna inai ni. Sangat-sangat senang dan sangat-sangat mudah ya mesra pengguna. Sebab apa, bila anda beli juga ni akan dapat lagi sarung tangan plastik secara percuma. Jadi tak perlu risau ya, yang mana cara penggunaannya sangat-sangat mudah. Sebab apa, kalau anda nak ke salon rambut Hani, menginaikan rambut ni kosnya sekurang-kurangnya, kalau lelaki ya, sekurang-kurangnya RM60. Kalau wanita, sekurang-kurangnya RM120. Jadi bergantung kepada keadaan panjang rambut anda. Tetapi tak perlu risau, dengan hanya berbelanja RM28 sahaja ya, segala kata orang tu masalah rambut beruban anda dapat diatasi. Dan kalau kita tengok ya, Pakcik Idris ni umur dia 71 tahun. Kejap lagi lepas menginaikan rambut, anda dapat lihat ya, dia macam baru 40 tahun. Abang Idris lepas ni. Jadi Abang Idris lepas ni. Dan paling penting anda kena tahu ya, proses menginaikan rambut VI Asia ni, ramai yang tanya juga Hani ya, sebab apa formulasi inai ni sangat-sangat mesra pengguna, mesra wuduk ya, yang mana anda tak perlu risau. Bukan seperti pewarna rambut. Kalau anda menggunakan pewarna rambut, ianya hanya menyelaputi ya, menyelaputi luar rambut. Ianya was-was untuk digunakan. Tetapi inai hitam ataupun inai perang VI ni anda tak perlu risau, sebab formulasinya menyerap. Dia menyerap ke dalam rambut ya. Jadi ianya telus wuduk, mesra wuduk, boleh digunakan tanpa was-was. Dan paling penting ya, penggunaan inai hitam ataupun inai perang VI ni
bukan seperti pewarna rambut. Kadang-kadang kalau pewarna rambut ni, Hani, ya, kita guna dalam lama, rambut kita jadi rosak, bercabang, rambut jadi kering, rontok. Tetapi inai hitam ataupun inai piramid asian ni, formulasi bahan-bahan terbaik, ya, antaranya kita gunakan seperti ekstrak noni, ya, buah mengkudu, yang mana sangat-sangat bagus untuk melebatkan rambut, ya, dan sama-sama bukannya menghitamkan rambut ataupun menggelapkan rambut perubahan, tetapi dapat membantu juga untuk melebatkan rambut anda. Lepas tu menyihatkan lagi rambut anda. Sebab apa, Hani, kadang-kadang, ya, kalau pewarna rambut yang tinggi bahan kimia tu, rambut jadi kering, rontok. Tetapi dalam ni kita juga turut rumuskan dengan provitamin B5, susu kambing, yang mana dah sangat-sangat bagus untuk melembut dan juga melembapkan rambut, menyinarkan rambut anda. Dan juga paling penting, bahan utamanya adalah daripada ekstrak daun inai, yang mana kita ketahui daun inai ini menjadikan rambut anda bukan je menggelapkan rambut, tetapi dia menjadikan rambut lebih sihat dan menyinarkan lagi rambut. Itu kebaikan inai hitam ataupun inai perang Viasia ni, Hani. Baik, jadi dia yang mudah sangat ni. Kalau tengok ni, memang kita dah gaul-gaul tadi bahan-bahan tadi. Betul. Terus boleh sapu tu dekat terus ni. Sapu pada bahagian rambut perubahan. Kita biarkan sekejap dalam tempoh 10 hingga 15 minit. Lepas tu boleh bilas. Tu dia. Dan seterusnya, Hani, hari ni, ya, yang terakhir saya bawa hari ni, shampoo uban. Kalau tengok, shampoo uban ni adalah formulasi yang mana sangat-sangat baik juga untuk anda yang kita dah guna inai hitam ataupun inai perang, ataupun bagi anda, ya, kadang-kadang umur 20 tahun, Hani, tapi rambut beruban dah banyak, ya, 25 tahun dah ada masalah uban. Jadi penggunaan shampoo uban extra lebat ni dapat membantu, ya, mengurangkan pertumbuhan uban baru, menyihatkan rambut anda, menyinari rambut anda. Dan kalau kita tengok, Hani, ramai antara kita, ya, bila kata orang tu, kadang-kadang kita nak shampoo rambut takut. Sebab apa? Bila kita shampoo rambut, banyak rambut gugur, ya, kat lubang tandas. Tetapi anda tak perlu risau dengan penggunaan shampoo uban ni. Seawal bilasan anda akan dapati, ya, kadar keguguran rambut tu dah berkurangan, Hani, ya. Dah tak banyak dah rambut gugur. Yang keduanya, formulasi shampoo uban ni menggabungkan shampoo dan perapi, 2-in-1, ya. Yang mana ianya sangat-sangat baik, ya, untuk kesihatan rambut, melebatkan rambut anda, ya. Bahan-bahan terbaik kita rumuskan dalam ni seperti susu kambing, lepas tu ada aloe vera, Hani, minyak sayuran, ya, yang mana saya kira kesemuanya adalah rumusan yang premium, Hani, sangat-sangat baik untuk anda nak kekalkan rambut yang sihat, nak melebatkan rambut, ya. Kemudiannya, Hani, harganya sangat-sangat mampu milik. RM30 saja dengan pembelian shampoo uban ni, anda dapat lagi kita bagi ni, Hani, lebat treatment cream, krim lebat rambut ni. Kalau krim lebat rambut ni kita tengok kat pasaran, harga kadang-kadang RM25 paling murah. Tetapi kita kombokan dengan pembelian shampoo uban ni, yang mana shampoo uban ni, Hani, harga RM30, tetapi anda akan dapat dua ni, ha, shampoo uban dan juga krim lebat. Kalau boleh, saya minta kamera fokus kat sini, Hani, yang mana, ya, saya percaya dan pasti penonton semua nak tengok krim lebat ni yang kat tangan saya ni. Nampak tak? RM30, anda akan dapat dua produk ni, shampoo uban dan juga krim lebat rambut ni, Hani, ha. RM30, bukannya isian kecil tetapi isian besar. 100 ml shampoo ni, 250 ml, Hani, sangat-sangat berbaloi, ya. RM30 dapat dua botol ni, yang mana lebat treatment krim ni dapat membantu, ya, melebatkan rambut anda. Keduanya, mengurangkan masalah rambut rontok, kadang-kadang rambut bercabang, ya. Yang ketiganya, akan menjadikan rambut anda lebih sihat, Hani. Dan sekarang ni, Hani, kita dah habis, ya, menginaikan rambut. Ya, tu dia. Anda boleh nampak sekarang ni, kalau tadi kita panggil Pak Cik Khalid. Sekarang ni kita panggil Abang Idris. Hani, ada masa lagi tak? Okey, kita ada berapa saat saja. Okey, berapa saat lagi. Sebenarnya, Hani, saya nak interview Abang Idris ni, nak tanya pengalaman di sini, bang. Macam mana guna inai ni, bang? Ya, memang bagus. Memang bagus, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pengguna boleh dapatkan inai hitam Viasia ni harga RM30, dan juga, ya, boleh beli produk rangkaian rambut Viasia ni di toko-toko jamu yang berhampiran, ataupun boleh hubungi sokongan kami yang cemerlang seperti tertera kat Kasih TV. Ingat, kalau nak melebatkan rambut, dapatkan tonik subur rambut Viasia harga RM30. Kalau nak inaikan rambut beruban, dapatkan inai hitam ataupun inai perang harga RM28, Hani. Sekarang ni tertera kat Kaca TV, ya, dengan setiap pembelian kita juga akan salurkan kepada Yayasan Viasia. Ataupun bagi anda yang nak membuat sumbangan, ya, boleh scan QR code kami Yayasan Viasia kat Kaca TV sekarang tu, Hani. Yang mana, ya, dengan setiap sumbangan anda sangat-sangat bermakna, ya, untuk kami membantu, ya, ukhuwah yang memerlukan. Dan yang terakhir, Hani, untuk rambut yang lebih lebat, rambut yang lebih sihat, dapatkan shampoo uban harga RM30 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli, sebab apa? Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Terima kasih, Hani. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Okey, terima kasih juga kepada Dato' Azri Marazi, pengasas Viasia Cosmetic Healthcare. Baik, jadi untuk waktu ini sebenarnya kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.
kereta ramai-ramai, gotong-royong bersihkan kawasan kita. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Belanjawan 2024, mainkan peranan anda dengan memberi cadangan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Cadangan yang terpilih akan dibentangkan. Jom bersama-sama kita menyumbang ke arah Malaysia yang lebih baik. Baik, kita kembali dan kita mendapat isyarat untuk kembali bersama dengan sahabat kita Mohan Syed Nasami untuk membawakan pelaporan berkenaan tentang situasi dan juga tragedi yang berlaku di Elmina Shalom. Jom kita bersama dengan Mohan pada ketika ini. Baik, jenazah mangsa penunggang hailing nahas pesawat iaitu Muhammad Hafiz Muhammad Saleh telah pun diserahkan kepada waris keluarga dan akan dihantar ke kampung halamannya di Sungai Petani, Kedah pada hari ini. Perkara tersebut telah pun diumumkan oleh Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan hari ini di Hospital Tengku Apor Rahimah, Klang. Dan waris mangsa diwakili oleh ibu bapa dan juga abang mangsa bersama dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Jakim telah pun berkumpul di hospital ini sejak jam 8 pagi. Dan Alayarham yang berusia 32 tahun juga dijangka akan dikemumikan di Masjid Al-Huda, Kampung Jerung Sungai Petani. Dan tambah Dato' Hussein lagi, bedah siasat telah selesai dan persempelan DNA telah pun dihantar ke Jabatan Kimia. Dan selain daripada Alayarham yang telah diserahkan pada hari ini, 8 lagi cap jari telah pun dikenal pasti untuk proses pengecaman. Jadi dengan pengecaman tersebut, ia memberikan satu keputusan yang positif bahawa lebih banyak lagi mangsa akan boleh dikenalpasti. Dan Ketua Polis Selangor juga turut memaklumkan bahawa kemungkinan esok pagi akan ada lagi beberapa jenazah ataupun satu jenazah yang akan diserahkan kepada waris keluarga. Namun ia tertakluk kepada arahan dari semasa ke semasa daripada Jabatan Kimia dan juga pihak hospital untuk dimaklumkan kepada pihak polis dan juga waris yang terdekat. Dan untuk pengetahuan anda, suasana di sini sememangnya pilu kerana waris keluarga tidak dapat menerima dengan kenyataan tersebut dan mereka telah bergegas gerak keluar daripada hospital dengan bantuan pihak polis. Dan saya juga turut dimaklumkan bahawa van jenazah tersebut akan diiringi oleh pihak polis sehingga ke kampung halaman untuk proses pengebumian. Jadi itu merupakan rangkuman yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali bersama Ismail di studio. Silakan. Terima kasih Mohan. Salam takziah kepada ahli keluarga mangsa dan juga waris yang terlibat dalam situasi dan juga tragedi tersebut. Kita akan kembali selepas ini untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang analisis dan juga perkara-perkara yang perlu kita ketahui berkenaan tragedi yang berlaku. Baik, sehingga setakat ini seorang jenazah sudah pun dikenal pasti dan juga dibawa pulang, diserahkan kepada ahli keluarga masing-masing. Jadi kita doakan agar urusan perkebumian akan dapat disempurnakan insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi dalam masa yang sama juga kita nak cuba dalami dan kita perhalusi dan bagaimana untuk kita menjiwai perasaan bagi para waris ni khususnya, dan kita nak menghormati mangsa dan juga keluarga. Dan kita berbicara bersama dengan Kapten
Datuk Ni Ahmad Huzlan Husin, pakar aviasi yang berada sedang dalam talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, ya. Datuk, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Sememangnya kita masih lagi menghormati dan senantiasa mendoakan kesejahteraan mangsa yang terlibat dan juga ahli keluarga mangsa. Cumanya, Datuk, apabila banyak dikongsikan video-video dan juga perkongsian paparan di media sosial, sudah pasti ini juga dilanjutkan dengan kenyataan oleh Ketua Polis berkenaan tentang black box ataupun kotak hitam yang ditemui adalah voice cockpit recorder. Jadi mungkin Datuk boleh memberikan penjelasan lebih lanjut berkenaan instrumen ataupun alatan yang diambil atau diekstrak daripada tempat kejadian untuk pemahaman lanjut berkenaan apakah itu black box dan juga voice cockpit recorder seperti mana yang telah pun dinyatakan dalam sidang media sebelum ini, Datuk. Okay, assalamualaikum sekali lagi dan yalah, banyak dah berita-berita atau info-info tentang kejadian tragedi ini yang dah keluar. Tapi kita fokus kepada apa yang kita boleh dapat, apa information yang kita boleh extract dari perkakas-perkakas rakaman yang ada di atas pesawat. Saya masih lagi kurang pasti dari segi perundangan kerana pesawat ni boleh dikirakan pesawat general aviation, dia bukan pesawat airline. Yeah. Di pesawat airline, kita memang diwajibkan mengadakan sistem black box tu yang berwarna oranye. Sistem black box ni ada dua kandungan dia. Nombor satu adalah flight data recorder. Flight data recorder, dia akan merakamkan kesemua data-data kapal terbang moden, ya, kesemua data-data kejadian elektrik, kejadian hidrolik semua dalam pesawat. Ya. Jadi kita boleh tahu dan boleh playback sebenarnya. Kalau kita extract data, kita boleh playback dan kita boleh nampak apa yang terjadi dari segi teknikal. Yang lagi satu adalah dari segi organik, iaitu cockpit voice recorder. Cockpit voice recorder ni dia ada banyak mikrofon dalam cockpit dan bersambungan juga dengan sistem perhubungan dengan control tower semua. Jadi apa-apa audio di dalam cockpit tu boleh didengari. Nah, kapal terbang besar, cockpit tu dia berpintu. Kapal terbang kecil macam ni, CDR tu akan rekod ke semua bunyi-bunyi termasuk bunyi-bunyi dalam kabin. Jadi saya masih lagi belum pasti dari segi perundangan wajibkah pesawat kecil macam ni mengadakan satu flight data recorder yang canggih yang ambil multi data point untuk mereka merungkai, untuk investigator lah merungkai apa yang terjadi. Kopi voice recorder saya difahamkan memang ada. Jadi tanpa flight data recorder amat susahlah untuk kita memperhalusi dengan tepat kejadian-kejadian dari segi cara kontrol, steering angle, junaman pesawat, haluan pesawat dan juga kelajuan pesawat. Susah kalau tak ada flight data recorder. Recorder mungkin boleh memberi satu gambaran apa yang terjadi di atas, tapi dia taklah setepat itu. Pasal itu terpulang kepada bunyi-bunyi dan kata-kata pilot dan passenger kat dalam tu. Okey, baik. Datuk, kalau kita boleh kongsikan juga dari segi kesukaran yang bakal dihadapi kalau sekiranya yang kedua-duanya itu tak ada ataupun salah satunya, terutama sekali bagi VCR yang mungkin agak susah hanya berdasarkan suara saja semata-mata. Apakah kemungkinan kebarangkalian ya dari segi hala tuju siasatan itu akan dilakukan kalau sekiranya ada kerosakan atau tiada bukti apa yang boleh membantu dari segi aspek penyiasatan itu? Apa yang boleh dilakukan sebenarnya? Ya. Yeah. Dalam penyelidikan kejadian ini dan kejadian apa-apa kecelakaan udara, rekod-rekod keeping ni pesawat ni memang disimpan dengan apa ni lah, dengan tepat sekali. Jadi mereka akan buka balik buku mungkin 10 tahun dari masa pesawat itu terbang. Ada tak penyakit-penyakit atau kerosakan-kerosakan yang berulang yang telah direpair tapi berulang? Dan itu satu rekod yang diorang boleh dapat. Lagipun diorang boleh tengok dari segi pertukaran minyak, servis kapal terbang, pengikutan perundangan untuk modifikasi dan semua akan terkandung di situ. Dari situ mereka akan dapat satu gambaran dari segi kondisi pesawat sebelum diterbang. Isu-isu berapa banyak minyak ke atas kapal terbang itu tak ada masalah kerana masa isi minyak tu dia bayar duit, masa bayar duit adalah rekod berapa banyak minyak yang ada di dalam pesawat tu. Jadi diorang boleh investigate, diorang boleh selidik semua ni dengan tepat. Tapi
yang information data dynamic, maknanya data yang disimpan di dalam pesawat semasa terbang tanpa flight data recorder, hanya diorang boleh pakai, kita panggil BEG lah, best educated guess. Menggunakan kepandaian dan experience dengan pengalaman penyelidik tu, dia boleh buat satu gambaran, tapi ia takkan jadi mutlak dan takkan jadi 100% apa nama, 100% accurate seperti mana kita boleh dapat dari flight data recorder. Juga diorang boleh mengahwini suara-suara dari kokpit tu, kerana suara tu akan, bunyi tu akan berterusan sampai impact, sampai pesawat itu terhempas. Dan ini boleh dikahwini dengan beberapa video-video yang menunjukkan pesawat itu sedang menjunam. Jadi gambaran dari segi penjunaman pesawat semua dia orang dapat, tapi dari segi dia punya speed, dia punya kelajuan, dia punya bila pesawat itu mula jadi kerosakan udara, bila dia jadi itu masa yang tepat takkan dapat mereka tepat apa ni, identify lah sebenarnya. Okay, baik. Jadi saya nampak pesawat ni sebenarnya amat dekat dah runway, dalam 7 kilometer, 7 hingga 10 kilometer. Dan masa approach tu kelajuan dia lebih kurang 3 kilometer 1 minit. Maknanya 2 minit dari mendarat dan 2 minit dari mendarat meletakkan mereka ketinggian di antara 1,500 hingga 2,500 kaki. Selalunya dalam 1,500 ke 2,000 kaki. Yeah. Maksud saya, kalaulah kejadian kecelakaan ini terjadi dengan serta-merta, memang tak ada masa bagi pilot nak bagi message media ke apa-apa. Okey, baik. Cuma Dato', apabila kita mengenali dengan lebih lanjut ya, dari segi konsep bagi pendaratan untuk pesawat komersial dalam skala kapasiti besar dan juga dalam bersaiz kecil itu, bagaimana kita membanding bezakan dari segi pelepasan dan juga dari segi pendaratan pesawat-pesawat seperti ini? Apakah perbezaannya itu ketara ataupun konsepnya itu sama seperti mana yang kita pelajari ataupun seperti mana yang kita ketahui untuk pesawat-pesawat komersial penerbangan biasa? Konsep sama. Laws of physics, undang-undang fizik ni di udara, undang-undang aerodinamik ni, dia tak kira pesawat tu besar ke kecil. Jadi bila kita terbang naik, istilah terbang naik, cara-cara, proses dan prosedur terbang naik sama. Mungkin dia punya kelajuan lain kerana berat katerbang dan saiz katerbang tu lain. Tapi dari segi pengenalian untuk mendarat, SOP untuk mendarat, perundangan dari segi control tower untuk mendarat, sama. Semuanya sama, ya. Okey, baik. Jadi apapun kita menantikan siasatan yang sedang dilakukan pada waktu ini. Malah ada tim yang akan dibawakan daripada luar negara yang akan tiba pada hari Isnin nanti. Jadi sama-sama kita menantikan dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada pakar aviasi kita, Kapten Datuk Ni Ahmad Huzani Hussein, ya, dapat bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi juga dapatan daripada sudut pandangan Datuk. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih, Kapten Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dan apapun, ini satu perkara yang akan kita perhalusi dari semasa ke semasa. Dan pastikan anda terus bersama kami di RTM untuk mendapatkan input tersebut. Okey, kita berakhir di sini. Yeah. Siaran kita selama 2 jam. Alhamdulillah, sama-samalah kita mendoakan bagi mereka yang terlibat dalam tragedi tersebut. Yeah. Dan sama-samalah kita menjaga sensitiviti dan juga perasaan dari keluarga mangsa serta mereka yang terlibat dengan, kalau boleh, tidak memberikan komen-komen ataupun respon-respon yang mungkin boleh mengguris hati. Jadi sama-sama kita menjadi warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, insyaAllah. Yeah. Baik, sampai di sini saja waktu kami bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya Hani Hamid. Saya Ismail Adnan. Dan yang itu, assalamualaikum. Kita jumpa lagi.